warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di acara hari ini. Acara webinar mengenai tantangan di new normal COVID-19 dan kondisi TBC pada masyarakat dan lansia di Kelurahan Sumur Batu. Nah, kebetulan Bapak Ibu, acara ini merupakan salah satu pengabdian, rangkaian dari pengabdian pada masyarakat Universitas Yarsip, yang mana kita memberikan penyuluhan tentang bagaimana new normal COVID-19 pada saat seperti ini ya. Kemudian ditambah lagi ada kondisi TBC. Nah, ini disosialisasikan pada masyarakat dan lansia di Kelurahan Sumur Batu. Salam kenal Bapak Ibu, saya Elfitri yang akan memandu acara pada hari ini, pada Sabtu pagi yang ceria gitu ya, sangat cerah sekali pagi ini. Nah, untuk pembicara kita hari ini akan ada dokter dan dokter, kemudian ada Bapak Ibu yang juga merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, terdiri dari Dr. Faisal, kemudian ada Ibu Daru, kemudian ada Dr. Rika, Dr. Yeni, Ibu Rizda, kemudian ada Dr. Syuprini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan diberikan materi dan kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan nanti untuk bertanya tentang materi yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, untuk rundown acara kita pada hari ini, sebentar Bapak Ibu, saya lihat contekan saya dulu. Acara pertama, acara kita akan dipandu dan akan diberikan materi oleh Dr. Syukrini. Kemudian dilanjutkan dengan Dr. Yeni, kemudian Dr. Faisal, Ibu Daru, dan Ibu Rizda. Saya cek dulu Dr. Syukrini sudah bergabung. Sudah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, dokter. Saya jadiin co-host dulu ya, biar dokter Syukrini bisa share ya, materinya. Sudah bisa share screen belum, dok? Belum ya? Belum bisa saya share screen-nya. Iya, sebentar. Dokter, ID-nya? Coba lagi, dok. Sudah bisa? Sudah bisa, dok? Sudah. Oke. Sambil menunggu dari dokter Syukrini. Dokter Syukrini akan memberikan materi mengenai penularan dan pencegahan COVID-19. Nah, silakan Bapak Ibu, kita sama-sama mendengarkan dan sama-sama belajar tentang bagaimana penularan dan pencegahan COVID-19 pada saat-saat seperti ini. Seperti itu. Kepada Dr. Syukrini Bahri, SPPK, kita persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal ya, Ibu-Ibu.
saya tuh paling seneng nanti kalau datang ke kelurahan, tetapi karena kita sekarang lagi masalah COVID ya, dan dilarang kumpul-kumpul tanpa protokol kesehatan, jadi kita kenalannya di dunia maya aja ya ibu-ibu. Nama saya Syukrini Bahri, tapi ibu-ibu bisa manggil saya, panggilan saya itu Deni ya. Jadi ibu-ibu bisa manggil saya Ibu Deni. Soalnya kalau saya dipanggilnya Syukrini busuk-busuk, jadi kan nggak enak ya Bu ya. Ya. Jadi panggil aja saya, boleh Syukrini, boleh busuk, boleh Deni, karena nama panggilan saya biasanya Deni. Baik ibu-ibu, saya bukan maksud untuk mengajari, tetapi kita akan share pengalaman, nanti juga akan, kalau ada yang bertanya-tanya, pengalaman saya bagaimana selama ini, karena saya adalah bidang saya di patologi klinik, di laboratorium yang memeriksakan hasil swab dan rapid ya di rumah sakit itu. Nah, itu saya petugasnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ya. Baik, kita pendahuluan aja ini. Tapi sebetulnya ini COVID ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini masalah apa enggak sih? Ya. Kalau kita bilang, ah ada yang orang bilang ini hoax, ini sebetulnya enggak besar, ini enggak ini adalah apa global gitu, wallahu alam. Tetapi COVID ini menyebabkan suatu masalah, problem. Ya, ternyata bukan hanya bagi Indonesia, bagi seluruh dunia. Gak ada dunia yang tidak terkena dengan COVID ini. Ya, seluruh dunia menderita ya penyebaran COVID-19 ini. Ya. Jadi masalahnya bukan hanya masalah kesehatan, tetapi karena impact yang di dampak yang diakibatkan oleh virus ini bisa terhadap kesehatan maupun terhadap ekonomi suatu negara. Ya, apalagi kalau saya mungkin nggak ngomongin ekonomi, saya ngomongin kesehatan. Ya, kenapa ini kita bilang masalah? Karena sampai sekarang, sampai saat ini belum ada obatnya. Ya, sama sekali belum ada obatnya, masih nemuin. Ilmu kita juga tentang COVID ini masih sedikit. Ya, masih kadang-kadang beda lagi, berubah lagi, ini lagi, itu lagi, penelitian masih sedikit. Ya. Lalu penyebaran si virus ini sangat cepat sekali. Ya, kita ketemu sama teman kita yang menderita, kita nggak tahu gitu, misalnya orang dengan tanpa gejala, lalu kita ngobrol dengan mereka tanpa menggunakan masker, maka dalam minimal dalam 2 hari kita bisa terkena virus tersebut. Ya, jadi penyebarannya sangat cepat. Lalu dia untuk orang-orang tertentu dia bisa menyebabkan perburukan. Ini kejadian, ini saya cerita. Ada pasien ya, dia periksa di drive-thru ya, dia periksa langsung di, biasanya datang dengan mobil di rumah sakit, lalu dia periksa dari mobil tersebut, kita periksa ya pagi itu, dia pagi, lalu siangnya dia datang ke rumah sakit ya, dia datang ke UGD rumah sakit. Masih keadaannya masih tidak terlalu buruk, tapi cuman memang dia meriang ya, panas badannya dan agak batuk-batuk. Masuk ke UGD, lalu dilakukan pemeriksaan, ternyata paru-parunya sudah ada gambaran COVID ya, infeksi pneumonia. Lalu setelah pasca itu maghrib, pasien perburukan. Ya, lalu Isa, ba'da Isya, pasiennya sudah berpulang ke rahmatullah.
Jadi betapa cepatnya dan hasil pemeriksaan swab-nya itu terkonfirmasi positif. Jadi untuk orang-orang tertentu, penyakit ini bisa mengakibatkan fatal dengan cepat. Tetapi untuk orang-orang tertentu lagi, tidak menimbulkan gejala. Ya. Nah, sekarang kondisi terkini di negara kita gimana nih? Di dunia udah 18-19 jutaan yang terinfeksi dengan COVID ini. Di Indonesia gimana? Ya, datanya makin lama makin tinggi. Orang bilang, oh iya, kenapa makin lama makin tinggi? Karena kita laboratorium makin banyak bisa mendeteksi virus ini. Kalau dulu kita cuma hanya mengandalkan 3 laboratorium pemerintah, sekarang kita punya ratusan. Ya, tetapi mungkin di bawah seratusan yang untuk bisa memeriksakan hasil dengan kapasitas tinggi ya, 40-an, 50 kurang ya, yang bisa memeriksakan pemeriksaan dengan kapasitas besar. Ya. Nah, ini jadinya makin banyak orang yang terdeteksi ya, karena dari konsekuensi lab yang sudah mampu untuk mendeteksi dengan jumlah yang banyak. Ya, sudah 121 naik terus. Kalau dulu pertama-tama kita kira-kira naiknya ratusan, terus beberapa bulan kemudian jadi ribuan naik. Sekarang 2000-an naiknya, ya. Jadi di Jakarta sendiri kayaknya masih 201 ya banyaknya COVID di Jakarta. Dan yang meninggal ya cukup banyak ya. Bayangkan ini kalau kita lihat kira-kira 3% 4% bisa mengakibatkan fatal. Kalau kita ngomong pandemi COVID ini, kita harus tahu, kenal sedikit lah tentang virus ini. Ya, kalau kita bilang COVID-19, maka itu adalah penyakitnya. Tetapi siapa sih penyebabnya nih? Ya, penyebabnya itu siapa sih? Ternyata penyebabnya itu adalah virus. Ya, virusnya jenisnya, namanya ini adalah SARS-CoV-2. Kenapa ini namanya SARS-CoV-2? Karena SARS sebelumnya, virus yang menyebabkan severe acute respiratory syndrome, itu kita sebut SARS itu karena dia menyerang paru-paru dengan gejala yang bisa mengakibatkan kegawat daruratan dengan cepat ya, dengan gawat, makanya disebut severe. Jadi menyerang saluran pernafasan. Yang sebelumnya apa SARS yang sebelumnya? Ibu-ibu pasti ingat dulu kita tahun berapa ya, awal-awal 2000 kita nggak makan, nggak berani makan ayam ya, karena itu ada flu burung, saya bilang flu burung. Nah, itu adalah salah satu dari kelompoknya keluarga dari SARS dari COVID-19 ini. Ya. Nah, ini awal penyebarannya ya memang dari daerah Tiongkok, ya. Virusnya kita sebut virus SARS-CoV-2. Dulu disebutnya pertama-tama novel coronavirus. Akhirnya sekarang disebut virus SARS-CoV-2. Ya, dengan penyakitnya disebut COVID-19. COVID itu singkatan dari Corona Virus Disease 19 dari mana? Dari tahun dia awal mula menjangkiti dunia. Ya. Ini karena pandemi ini dan ilmu tentang si SARS-CoV-2 ini masih baru dan berubah-berubah, maka protokol panduan juga bisa berubah-berubah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Depkes sudah mengeluarkan panduan, sudah revisi 5 kali. Begitu pula dengan WHO, ya. Jadi banyak yang berubah, ya. Seperti istilah-istilah. Kemarin kita kenal dengan DP, PDP, OTG, sekarang itu udah nggak dipakai lagi. Sekarang ganti istilahnya. Apa itu dengan kontak erat, suspek, ya. Kalau PDP suspek, kalau OTG konfirmasi, bisa
ada simptomatik, bisa asimptomatik. Ya, berubah ini nama-nama istilah-istilah ini. Ada lagi istilah-istilah lainnya, ya. Tapi yang penting karena kemarin kita kenal dengan ODP, PDP, OTG, maka saya cuma menginformasikan masalah ini aja, ya. Jadi ODP itu adalah kontak erat. Kenapa? Contohnya gini, kalau di rumah kita ada orang yang sudah confirm, sudah apa namanya, hasil swabnya sudah positif, ya, maka kita kontak, ya. Ya, itu kita bisa masuk ke dalam ODP. Kita belum dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi, kalau PDP, dia bisa gejala atau ada tanda infeksi, batuk, ya, pilek, atau berat, pneumonia. Ya. Terus adanya kontak. Ya, kontak dengan orang yang terkonfirmasi atau mungkin ya, dia klinisnya juga sama tetapi dia belum hasil pemeriksaan lab-nya belum ada, ya. Atau yang OTG nih. Sekarang saya bilang bahwa spektrum, apa itu kalau spektrum itu? Variasi dari penyakit COVID-19 ini dari orang tanpa gejala sampai menimbulkan kematian. Ya, yang menimbulkan kematian itu kira-kira 20% dari orang-orang yang terinfeksi. Ya, banyak nanti gejalanya justru dari orang yang nggak ada batuk pileknya, tapi pas diperiksa positif. Justru ini kalau kita merasa sehat, ya, terus kita tidak menggunakan protokol, padahal kita terinfek, kita di dalam badan kita ada virus, ya, maka kita bisa menyebarkan virus ini ke orang-orang di sekitar kita, ya. Bagaimana penyebarannya, ya? Jadi kalau tadi yang saya sebutkan bahwa kalau kita bicara, kita tidak tahu bahwa kita mempunyai ya, dalam badan kita ada virus, ya. Lalu kita bicara dengan teman kita, ya, atau tetangga kita tanpa masker, maka tetangga kita akan menerima percikan, ya, percikan cairan tubuh dari kita, ya, yang mengandung virus, ya. Jadi terus tetangga kita itu nggak cuci tangan, dia pegang lagi bajunya atau tangannya untuk ngusap-ngusap mukanya, maka salah satu penyebarannya itu adalah seperti itu, ya. Droplet yang mengenai badan kita dari orang yang menderita, lalu kita tidak cuci tangan, kita memegang muka kita, maka kita sudah bisa kemasukan virus tersebut, ya. Jadi itu bisa kontak langsung atau cairan tubuh, ya. Lalu kita juga bekas yang tadi saya bilang cuci tangan, nggak cuci tangan, kita megang muka kita, ya kita bisa terinfeksi. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana kita bisa melihat kalau orang-orang yang terinfeksi, dia tidak menggunakan masker, ya, dia berbicara pada orang yang menggunakan masker maupun orang yang tidak menggunakan masker. Maka yang tidak menggunakan masker inilah yang akan bisa paling banyak masuk ke dalam saluran pernafasannya orang ini karena dia tidak menggunakan pelindung diri, ya, dibandingkan dengan orang yang menggunakan masker, ya. Kalau yang menderita itu menggunakan masker, maka pada saat dia berbicara dengan orang-orang, ya, yang menggunakan masker, ini sangat kontaknya minimal untuk menginfeksi baik yang menggunakan masker maupun yang tidak menggunakan masker. Ya, kalau ini tadi dia tidak menutup mulutnya, maka
penyebarannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dia jika pasien ini menggunakan masker. Itu tadi saya bilang bahwa dari tanpa gejala sampai menimbulkan kematian pada penderita COVID ini. Ya. Nah, gejalanya apa? Nanti mungkin akan bertanya lagi dengan dokter Faisal yang dia yang dokter spesialis penyakit dalam. Tapi yang banyak adalah gejalanya ini dari hasil yang saya kutip dari WHO, panas, ya, demam. Ya, kalau ini gejala-gejala yang lainnya seperti gejala-gejala flu, ya, lesu, lelah, infeksi tenggorokan, badannya capek-capek, rasa tidak enak, ya, atau nafasnya agak sesak, ya. Kalau udah sesak, itu berarti berat, ya. Tadi gejala ada umum, ada serius, ada tidak umum, ada. Nah, tadi itu gejalanya seperti batuk, pilek, demam, ya. Kalau udah nyampe sulit bernafas, bapak-bapak, ibu-ibu segera pergi ke fasilitas kesehatan, ya. Yang berat ini adalah pneumonia berat atau infeksi berat dan bisa menyebabkan kematian. Nah, bagaimana orang-orang yang tadi orang-orang yang bisa menyebabkan gejala bisa lebih berat? Ya, ada faktor resikonya. Contohnya pada usia yang usia-usia yang lebih dari usia tua, ya, atau mempunyai komorbid penyakit-penyakit penyerta lainnya, atau pada pasien-pasien dengan gangguan sistem imun, ya, maka itu adalah orang tersebut mempunyai faktor resiko yang bisa menyebab, yang kita bilang, oh, bisa menimbulkan gejala berat pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Ya, ini kalau ilustrasi, kalau kita berbicara dengan orang, maka sebaiknya kita menjaga jarak yang paling ideal adalah 2 meter, sehingga droplet dari pasien, dari orang yang mempunyai infeksi itu bisa tidak mengenai kita. Nah, bagaimana kita melakukan pencegahan? Tadi kita udah lihat penyebarannya tuh, penyebabnya adalah karena cairan tubuh, kontak langsung, orang yang terkena dengan cairannya, ya. Lalu, bagaimana kita mencegahnya, ya? Insya Allah, kalau kita melakukan pencegahan, kita dengan satu tangan kita ini, banyak sebetulnya mikroorganisme, banyak kuman-kumannya, ibu-ibu. Kita pegang, sebetulnya kalau kita nggak cuci tangan kita, ya, terus kita tanam satu jari kita ini ke agar, kalau dikirim ke laboratorium, tanemin di agar. Kalau kuman-kuman itu kita biasanya nanamnya di agar, ya, Bu, ya, di agar-agar. Kita taruh di situ, itu besoknya akan tumbuh berjuta-juta bakteri. Ya, jadi betulnya seringlah cuci tangan, ya. Cuci tangan pakai apa? Oh, pakai alkohol? Nggak usah, ya. Pakai sabun aja. Cuci tangan pakai sabun. Dan gimana caranya supaya maksimal menghilangkan kuman-kuman? Nah, ada kan nanti caranya gimana, ya. Lamanya berapa lama? Ada, nanti belajar, ya. Apalagi kalau kita ini nih, tangan kita bersihin terus kita tutup pakai tangan gini. Wah, ini udah banyak banget ini di sini. Kita nyimpen kuman-kumannya di tangan kita, terus kita pegang lagi macam-macam barang-barang. Biasa ya, kita ibu-ibu kan dulu kalau kita mau batuk bersihin, kita pakai tangan aja. Ya, atau malah kadang-kadang kita nggak tutup mulut kita, kita semprotkan bersin kita itu ke orang di dekat kita, ya. Nah, ini tangan kita ini udah menyebarkan macam-macam. Kita pegang ini, pegang sayur, pegang duit, pegang barang-barang lainnya, itu udah menyebarkan banyak kuman-kuman. Kita bisa menjadi penyebar, ya.
Jadi caranya apa gimana? Ya cuci tangan, bersihkan tangan kita. Ya. Nah, ini kalau di rumah, ini kan kalau di tempat-tempat yang kalau ke pasar kadang-kadang kita dikasih ini ya, tempat kayak seperti ini. Boleh cuci tangan di mana aja. Ini adalah sarana untuk di suatu tempat. Kalau di puskesmas mungkin ada di kelurahan, nanti Pak Lurahnya mungkin akan nyiapin sarana untuk cuci tangan. Ya, bisa ember kalau nggak ada. Ya. Nah, bagaimana cuci tangan yang benar? Ya, kalau pakai air, pakai sabun 40 detik. Kalau pakai bahan berdasarkan alkohol 60 detik, ya. Caranya gimana? Oh, nanti kayaknya ada yang lebih detail ya. Jadi tapak tangan 1 2 3 4, lalu punggung tangan 1 2 3 4. Punggung tangan kiri 1 2 3 4, lalu sela-sela jari-jari 1 2 3 4, lalu mengunci ini ya. 1 2 3 4, lalu jempol diputar 1 2 3 4, 1 2 3 4 ya. Sudah gitu baru ini kuku ujung 1 2 3 4, itu lagi 1 2 3 4. Baru disiram pakai air ya. Itu cuci tangan yang benar cara WHO, cara Kemenkes untuk menghilangkan kuman di tangan kita ya. Nah, hindari menyentuh mata, hidung ya, bepergian ke daerah yang orang-orang banyak, daerah hitam katanya gitu ya, jangan ke sana ya, atau berkumpul tanpa mengikuti protokol kesehatan ya. Kita kan suka arisan ya ibu-ibu, saya mah seneng kalau arisan, suka kumpul dengan teman-teman. Nah, terus nggak pakai masker ya. Sekarang tetap kita kalau itu boleh melakukan aktivitas tetapi pakai masker ya. Nah, ini seperti ini nih, selain cuci tangan kita juga harus menjaga jarak ya. Mungkin kalau saya sih ngelihatnya di kita itu kurang disiplin ya. Kayak begini nggak boleh. Sedangkan di tempat saya kerja aja kadang-kadang kita masih, kalau kita tidak mengingatkan, ayo jaga jarak gitu. Ya. Seperti ini, baik nih jaga jarak nih. Ya. Kalau yang ini, enggak ada jaraknya. Ya, ini mah gampang banget nyebarnya ini. Ya. Paling tidak jaga jarak minimal 1 meter lah kalau kita nggak bisa 2 meter. Ya, 1 meter kita jaga jarak. Nah, ini gambaran sebetulnya bagaimana kalau kita nggak jaga jarak dan tidak menggunakan masker. Kalau jaga jaraknya ini 2 meter, maka infeksinya rendah dibandingkan dengan tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker. Ya, sangat tinggi kemungkinan dia terkontaminasi, terinfeksi oleh virusnya. Yang paling aman adalah ya ini di rumah aja, nggak keluar, nggak kontak dengan orang yang terinfeksi, ya. Makanya yang paling itu di rumah aja beraktivitas. Oh, di rumah aja tidur aja enggak, tetap beraktivitas tetapi di rumah. Kalau enggak kita kerja ya kita harus mengindahkan mengikuti protokol, ya. Lalu apa pencegahan apa lagi yang harus kita lakukan? Kita harus pakai masker. Ya, orang-orang suka salah kaprah, pakai doang face shield. Gaya yang sekarang ya pakainya cantik pakai tutup gitu. Jangan. Ya. Pakai face shield boleh, tetapi harus pakai masker duluan. Ya, harus pakai masker. Enggak pakai face shield enggak apa-apa, pakai aja kacamata putih biasa. Ya, tapi masker harus. Masker apa? Ya, masker kain. Tapi kainnya juga jangan yang satu lapis yang biasa dijual itu, ibu-ibu. Kita itu bisa ya, Bu, perempuan, kita bikin masker. Kita ngikutin aja kan sekarang banyak tuh di YouTube. Kita gunting, kita nggak punya mesin, nggak apa-apa. Pakai jarum, pakai tangan. Ya, saya juga kemarin bikin masker jahitan saya sendiri.
Jadi saya bikin dua lapis, lalu di ada bolongan supaya bisa masuk tisu, jadi tiga lapis. Itu yang saya lakukan untuk kalau saya pergi keluar rumah. Tapi kalau saya sebagai tenaga medis, maka saya menggunakan masker untuk tenaga medis. Ya, kalau saya di laboratorium, saya menggunakan maskernya seperti ini. Tetapi kalau saya di laboratorium memeriksakan PCR, maka saya menggunakan masker N95. Jadi masker itu jenisnya macam-macam ya. Yang kain buat masyarakat umum, yang bedah ini untuk tenaga medis, ya, yang ini apalagi untuk tenaga medis yang langsung berhubungan dengan kontak dengan pasien atau dengan spesimen yang virus tersebut, ya. Jadi ibu bisa bikin masker sendiri. Bahannya apa? Nggak punya bahan? Nggak apa-apa, Mbak. Kain-kain di rumah aja yang baju yang udah nggak kepak. Eh, itu bisa ibu-ibu ya. Lalu di masker tadi, jadi masker itu bisa melindungi kita dari orang yang terinfeksi ini ya, supaya nggak masuk, atau melindungi orang lain ya dari infeksi yang ada di badan kita ya. Dalam masa pandemi ini, maka kita harus tetap beraktivitas di rumah. Kayak saya bilang, yang paling enak adalah di rumah. Kalau saya, Bu, selama ini nggak bisa di rumah aja, Bu. Di luar setiap hari sampai hari Minggu juga saya keluar karena harus menyelesaikan pemeriksaan laboratorium. Jadi nggak ada ceritanya saya di rumah, saya keluar terus. Ya, gimana tetap melakukan aktivitas ya, nanam cabe di pot, kalau nggak ada halaman di pot ya, lalu tetap beraktivitas, lalu makan makanan bergizi. Maksudnya apa? Kalau nggak ada ayam, nggak ada daging, apa, tempe, tahu boleh ya. Lalu kalau kita tetap bekerja, kita harus mengikuti protokol. Kalau kita nggak bekerja, kita mau kumpul dengan ibu-ibu, maka kita juga harus mengikuti protokol. Minimal kita harus pakai masker. Jangan deket-deket dengan teman-teman kita, jarak, jaga jarak. Itu aja minimal dulu. Ya, kalau yang udah bekerja, maka harus paling tidak bawa sendok, makan, minuman sendiri, sejadah kalau yang Islam sholat. Ya. Lalu bawa hand sanitizer. Kalau nggak punya, ya udah sering cuci tangan. Ya, karena sekarang setiap instansi mempunyai sarana untuk membersihkan tangan kita. Ya, ada sabunnya juga. Ya, kalau udah kerja, pulang, segera ganti baju kita dan mandi. Ya, itu adalah bagi yang orang-orang yang bisa yang bekerja. Ya. Dok, nah, maaf, Dok. Ya? Ya, 5 menit lagi, Dok. Iya, ini udah mau habis. Jadi, ayo ya. Karena saya menghimbau selalu, ayo kita pakai masker ya, karena melindungi saya, ya, kamu, kita dari penyebarannya ini, ya. Jadi jangan sampai kita menyebarkan virus ke orang-orang, ya, atau kita terkena virus dari orang-orang karena kita tidak menggunakan masker, ya. Ini ada ini aja, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, saya izin karena saya mau live group. Kalau ada mau pertanyaan, mungkin saat ini aja. Kalau ada ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya, terima kasih Dr. Denny. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Kita tunggu pertanyaan untuk Dr. Denny dulu. Ada Bapak-Ibu? Bapak-Ibu juga bisa menanyakan di kolom chat yang tadi seperti kita mengisi pretest. Juga bisa Bapak-Ibu tuliskan pertanyaan. Oke, kayaknya belum ada nih, Dok. Belum ada ya? Iya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya izin karena saya harus meninggalkan tempat ini. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Denny atas ilmu yang sangat bermanfaat ya. Ada beberapa yang kita baru tahu juga. Nah, untuk pertanyaan untuk Dr. Denny bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom pertanyaan. Selanjutnya kita akan melihat video singkat dulu Bapak Ibu tentang bagaimana etika batuk yang akan disampaikan nanti materinya oleh Dr. Yeni dan Dr. Rika. Jadi saya akan memutarkan video terlebih dahulu. Maaf. Kamu tahu nggak sih kalau batuk itu ada? Bentar suaranya. Kamu tahu nggak sih kalau batuk itu ada etikanya loh? Yuk, terapkan etika batuk. Bagaimana sih etika batuk yang benar? Kamu bisa menggunakan masker atau kamu juga bisa menutup mulut dan hidung kamu dengan lengan atas bagian dalam saat bersin agar tidak mengenai orang yang ada di sekitarmu. Bisa menutup mulut dan hidung kamu dengan tisu, tapi jangan tisu bekas ya, harus tisu yang baru atau belum digunakan, karena tisu yang sudah digunakan terdapat kuman dan bibit penyakit yang bisa terhirup oleh hidung atau masuk ke dalam mulut. Setelah itu, jangan lupa untuk membuang tisu atau masker yang telah kamu gunakan ke tempat sampah. Pastikan tempat sampah yang kamu pilih adalah tempat sampah yang tertutup, agar tisu atau masker yang kamu buang tersimpan aman di tempat sampah. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah membuang tisu atau masker yang telah kamu gunakan. Karena tisu atau masker yang baru saja kamu buang ke tempat sampah, terdapat kuman dan bibit penyakit yang bisa menempel di tanganmu. Bersama kita terapkan etika batuk agar kita semua dapat terbebas dari kuman dan penyakit. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat video mengenai bagaimana etika batuk yang benar seperti itu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Yeni Zulhamidah tentang cara menggunakan, melepas, dan membuang masker serta etika batuk yang tadi sudah kita lihat videonya. Nah, saya sedikit membacakan resume Dr. Yeni. Dr. Yeni merupakan salah satu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Yarsip, bidang ilmu anatomi dan kedokteran. Dokter Yeni sudah bisa share screen. Saya share screen dulu. Oke. Kepada Dokter Yeni 20 menit ya, Dok? Ya, insyaallah. Ya. Terima kasih. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam kenal dari saya. Saya Dr. Yeni Zulhamidah. Ya, hari ini akan materi, sebetulnya materinya enggak terlalu berat ya Bapak Ibu. Cuman bagaimana cara menggunakan masker. Nah, itu. Jadi, yang perlu diketahui adalah tadi Dr. Syukrini sudah bilang, Dr. Deni sudah bilang bahwa masker itu penting. Ya, karena berkaitan dengan pencegahan ya, pencegahan dan penularan dari penyakit-penyakit yang menyebar lewat udara maupun droplet ya, atau percikan ludah. Nah, ada COVID-19 yang sekarang sedang mewabah ya dengan pandemi ini. Ada juga TBC. TBC juga merupakan atau TB ya, yang merupakan juga penyakit yang disebarkan melewati percikan dahak atau lendir gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi saya menyampaikan materi cara tepat menggunakan, kemudian melepaskan, membersihkan dan membuang masker. Ya. Yang pertama kita tahu dulu apa tujuan penggunaan masker. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit, mencegah infeksi penularan dari pemakainya kepada orang lain ya, sebagai pengendalian sumber penularan atau memberikan perlindungan kepada pemakainya terhadap infeksi. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Deni tadi, kalau mamanya kita tidak menggunakan masker, mau terinfeksi maupun yang belum terinfeksi akan mudah sekali terjadi penularan. Kemudian bila salah satu yang menggunakan masker, mamanya yang tidak terinfeksi yang menggunakan masker, tetap ya, tetap Bapak Ibu bahwa masker itu bisa tembus ya. Nah, jadi kumannya itu bisa tembus juga ya. Nah, apalagi virus yang sekarang ini kan sangat kecil ya. Jadi bisa tembus juga dengan masker. Nah, ini juga masih risiko tinggi ini ya, kalau tidak menggunakan masker. Nah, yang aman adalah dua-duanya pakai masker. Tetapi saya bilang tadi bahwa masker tadi tidak menjamin untuk tidak tertular ya, karena apa? Karena virus itu yang kita tahu bahwa dia kecil sekali, jadi bisa menembus masker. Yang akan menjadi sangat lebih baik, makanya kita harus jaga jarak, yaitu tadi. Jadi menggunakan masker, yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi menggunakan masker, kemudian jaga jarak. Kalau bisa 1.5 meter, 2 meter, yang paling aman 2 meter. Gitu. Nah, jenis-jenis masker tadi sudah diterangkan oleh Dr. Suglini ya. Ada non medis tadi, yang masker kain tadi ya, kemudian masker bedah atau medis ya, dan masker respirator ya. Yang non medis tadi biasa kita sebut masker kain. Nah, droplet ini dapat menembus masker ya. Dan hanya memendekkan. Jadi kita, kenapa kok kita disuruh pakai masker yang bisa tembus juga tuh si droplet atau virus atau kumannya gitu ya. Kalau kuman yang dalam droplet mungkin tidak akan menembus ya, kalau untuk yang bedah. Tapi kalau untuk masker non medis ini dia bisa nembus. Jadi apa gunanya? Ya hanya memendekkan jarak semburan droplet. Jadi makanya tadi kata kuncinya tetap harus jaga jarak ya. Nah, tetap harus jaga jarak, menjauhi kerumunan ya. Jadi di situ kapan sih bisa keluar droplet itu ya, percikan ludah itu ya, saat kita berbicara, saat kita ngobrol, saat kita batuk, saat kita bersin, nah itu keluar dropletnya atau percikan dahak itu. Makanya di situ kenapa kita perlu masker ya, dianjurkan sekarang yang non medis, artinya yang kain. Kenapa? Karena yang masker medis kan diperlukan untuk tugas medis ya. Jadi ini hanya untuk memendekkan jarak semburan ya. Jadi perlu ada tetap jaga jarak. Nah, kemudian apa masker bedah itu ya, biasa digunakan oleh dokter-dokter bedah ya, agar pasien tidak terkombinasi dari mikroorganisme dari dokternya gitu ya. Nah, ini dipakai oleh orang yang sakit untuk meminimalisir penularan ke orang yang sehat, seperti itu yang biasa dipakai. Nah, kira-kira yang tidak tembus yang mana? Yang tadi masker bedah juga masih tembus untuk COVID ya, untuk corona virus SARS-CoV ini. Nah, yang tidak tembus adalah yang respirator particulate ya. Contohnya yang dikenal dengan filtering face piece respirator ya, yang biasa digunakan tadi oleh dokter-dokter atau tenaga medis yang langsung berhubungan dengan pasien COVID-19 ya, seperti FFP2. Ini banyak jenisnya ya, ada N95, ada N99, seperti itu.
Nah, ini digunakan langsung tadi ya oleh tenaga medis. Kenapa? Tembus ya, cuman ini juga tidak bisa menjadi satu perlindungan yang baik apabila terlalu banyak nih si virusnya di dalam ruangan itu ya. Jadi banyak hal-hal yang harus diikuti prosedurnya. Nah, ini apalagi setelah kita tahu bahwa COVID-19 ini ternyata tidak hanya melalui droplet ya penyebarannya, tetapi juga aerosol atau melewati udara. Jadi di sini tentunya menjadi satu kewaspadaan kita lagi. Yang kemarin droplet aja masih bisa apa namanya, masih bisa menyebar tanpa menggunakan masker, ini apalagi dengan yang sudah melewati udara. Nah, kita mulai dengan cara menggunakan masker ya. Jadi masker kain atau masker bedah ya. Ini untuk masker kain, pertama sebelum kita menggunakan masker, kita masih di rumah nih ya, jangan menggunakan masker sudah di luar rumah ya, kalau bisa di dalam rumah ya. Bersihkan tangan kita dulu sebelum menggunakan masker. Pakai cuci tangan pakai sabun. Ya. Nah, itu seperti tadi bagaimana cara membersihkan tangannya yang sudah diajarkan oleh Dr. Denny tadi ya, kita bersihkan dulu. Kemudian baru kita periksa tuh sebelum kita pakai, jangan sampai kita memakai masker yang rusak. Ya, yang bolong gitu ya. Percuma soalnya. Jadi, kita periksa dulu. Pakai masker yang baik, yang tidak rusak, dan juga jangan masker yang istilahnya belum dicuci. Kalau untuk masker kain kan bisa dicuci ya, jadi harus sudah yang paling bersih, yang sudah dicuci. Kemudian sesuaikan masker saat memakainya, menutupi mulut, hidung, dan dagu sehingga tidak ada celah di sampingnya. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa itu menutup dengan baik. Nah, kemudian hindari menyentuh masker saat mengenakan. Jadi kalau sudah di luar rumah jangan suka-suka megang-megang gitu ya. Karena tadi kan sudah dipastikan bahwa itu harus pas ya. Kita harus menggunakannya pas di wajah kita. Jadi kalau momennya yang longgar-longgar ya dikencengin gitu ya sebelumnya tadi. Jadi sehingga kita menghindari untuk menyentuh-nyentuh masker yang bagian depan karena dianggap bahwa bagian depan ini sudah terkontaminasi tadi ya. Kemudian kalau kita sudah mengenakannya, jelas sebelum lepas. Nah, sekarang kita bagaimana cara melepaskannya? Nah, sebelum melepas jangan lupa bersihkan tangan lagi. Ya, urut-urutannya seperti itu. Ya, boleh pakai hand sanitizer, boleh cuci tangan. Jadi kalau sudah sampai di rumah, kita mau melepas, jangan langsung main lepas aja, tapi cuci tangan dulu, ya. Kemudian melepaskan maskernya itu dari wajah dengan hati-hati. Jangan langsung dibuka, dipegang depannya gitu ya, langsung dibuka. Tapi kita kalau bisa melepaskannya satu-satu. Kalau mamanya dia pakai yang loop telinga gitu ya, yang di telinga gitu ya, ngelepasnya satu-satu gitu ya, satu-satu. Nah, tapi kalau umpamanya dia yang kayak di kepala gitu ya, yang hijab, kita melepasnya juga harus pelan-pelan ya. Kenapa? Karena kita tahu tadi bagian depan masker sudah terkontaminasi ya, jadi harus dilepaskannya pelan-pelan. Jangan sampai mau lepasin cepret gitu ya, kayak dicepret gitu ya, kemana-mana nanti ininya apa namanya, kuman atau virusnya. Kemudian kalau umpamanya kita melepaskan ini belum sampai rumah, mamanya contoh ya, kita harus bawa plastik. Artinya kita harus masukkan masker itu ke dalam plastik ya. Kenapa kita perlu juga mengganti masker belum sampai rumah mamanya? Karena masker itu dipergunakan kalau bisa jangan sampai dia kotor ya, masih kita pergunakan lebih dari 4 jam jangan sampai, atau basah, itu segera diganti karena perlindungannya sudah tidak ada gitu ya. Jadi kalau belum sampai rumah berarti kita masukin dulu tuh ke dalam kantong plastik, ditutup ya, ditutup, kemudian baru kita masukkan tas, kita ganti gitu ya. Tapi kalau mau udah sampai rumah ya langsunglah dimasukkan ke dalam tempat cucian gitu ya, untuk masker kain ya, karena dia bisa dicuci. Nah, setelah melepaskan masker kita tetap cuci tangan. Jangan lupa kata kuncinya tetap cuci tangan ya. Nah, kemudian bagaimana membersihkan? Ya, tadi kalau kita sampai rumah berarti kita kan sudah ambil ya maskernya dari kantong plastik tadi ya. Segera langsung dicuci. Ya, dicuci dengan sabun. Yang paling gampang adalah dengan sabun, gitu ya. Kalau ada air panas boleh, gitu ya.
Dan ini masker ini jangan sampai ditumpuk ya, jangan sampai ah, nanti aja digabung sama masker besoknya gitu ya, jangan. Tapi tetap langsung harus dicuci ya, pakai sabun aja yang paling gampang. Atau mau rendamnya pakai larutan klorin, ah ribet ya, nggak usah lah. Klorin ini sebetulnya yang zat pemutih ya, itu merupakan salah satu desinfektan juga ya. Tapi saya sih sarankan pakai sabun aja yang paling gampang. Kemudian setelah mencuci tadi, kita tetap ya bersihkan tangan lagi ya, karena tadi kan sudah megang maskernya ya. Oke, tetap cuci tangan. Nah, kemudian ada nih mamanya, kita bisa beli masker bedah, mamanya masker non yang masker medis, mamanya boleh juga dipakai, nggak masalah ya. Jadi sebelum kita menggunakannya, tetap kita bersihkan tangan sebelum mencuci, sebelum menggunakan masker. Kemudian periksa maskernya seperti tadi, sama yang dengan masker kain. Kemudian pastikan sisi mana yang bagian atas, biasanya terdapat pita logam yang di bagian atas. Kemudian yang di bagian depan biasanya yang warnanya agak biru atau hijau gitu ya. Nah, biasanya yang bagian dalam putih, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jangan kita juga ah, kemarin kita udah pakai yang ini yang hijau di depan mamanya, terus kita besok kita ganti yang putih di depan gitu ya. Jangan gitu, karena beda. Karena apa? Yang di depan itu adalah yang masker bedah itu adalah yang tahan air ya. Jadi kalau ada droplet yang melekat di situ, dia tidak akan masuk ke dalam ya. Tuh maksudnya. Sesuaikan tadi ya, maskernya menutupi, jangan lupa menutupi hidung, mulut dan dagu. Jangan cuman setengah-setengah ya, mulutnya aja yang ditutup gitu ya, hidungnya enggak gitu. Itu tidak akan mendapat perlindungan di situ ya. Dagunya juga begitu ya. Jadi otomatis ini akan tidak ada perlindungan ya. Menggunakan masker bedah ini, jangan lupa ada slip logam itu yang di hidung itu harus segera, harus dilekatkan ya. Jadi membentuk hidung supaya dia tidak longgar gitu ya. Kemudian tadi sama ya, pastikan tidak ada celah ya, kiri kanan, jangan sampai longgar. Kemudian hindari menyentuh masker sama ya. Nah, kemudian saat membuang masker, karena masker bedah itu harus dibuang, nggak bisa dicuci. Jangan sayang ah mahal gitu ya, dicuci gitu ya, jangan, percuma, nggak bisa dia dicuci ya. Nah, jadi waktu saat dia mau membuang masker, sama tadi kita, sebelum kita memegang masker, membuang masker tadi, tetap cuci tangan lagi atau bersihkan dengan cairan antiseptik ya, atau hand sanitizer. Kemudian tadi melepaskan tali dari belakang kepala atau belakang telinga ya, jangan menyentuh bagian depannya. Kemudian saat Anda melepas masker, condongkan tubuh ke depan dan tarik masker dari wajah Anda. Artinya apa? Artinya tidak menyentuh atau tidak membuat jadi dia, jangan sampai kemana-mana ya, kumannya sudah ada di depan masker. Kemudian tadi hanya satu kali pemakaian ya, langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup ya. Kemudian bersihkan tangan Anda setelah melakukan melepas masker. Itu. Nah, saya sudah mampir terakhir ini yang perlu diperhatikan ya. Ada harus diperhatikan ini, pernyataan-pernyataan ini. Yang pertama, bila masker basah tadi dan sudah dipakai lebih dari 4 jam harus diganti. Ya, mau dia masker bedah, mau masker kain ya. Jangan sampai basah apalagi kotor gitu ya, harus segera diganti. Kemudian tidak berbagi masker yang sudah digunakan dengan orang lain. Jadi kalau mamanya kita punya masker yang sudah dipakai nih gitu ya, kita masih punya yang di dalam tas gitu ya. Mau ada yang enggak pakai masker, kita mau kasih, tapi jangan yang kita pakai ini kita kasih gitu ya. Jadi yang sudah digunakan jangan dikasih orang, yang belum digunakan, yang masih bersih boleh silakan digunakan gitu ya. Jadi tidak berbagi masker yang sudah digunakan. Kemudian walaupun sudah mengenakan masker, harus tetap menjaga jarak fisik, setidaknya itu 2 meter, terutama bagi yang sakit ya. Kemudian hindari menyentuh mulut, hidung dan mata ya. Jangan, sekarang kita sudah harus menjadi kebiasaan, jangan sedikit-sedikit ngucek-ngucek mata, gatel terus hidung di rumah gitu ya. Di rumah pun juga begitu. Kenapa? Karena di rumah juga kita harus tetap menjaga kebersihan. Jadi kalau kita sudah yakinkan bahwa lingkungan rumah kita sudah bersih, sering dibersihkan gitu ya, semua benda-benda di dalam rumah sering dibersihkan, okelah. Kita boleh ucek-ucek mata atau hidung segala macam. Tapi kalau mamanya
jarang membersihkan juga, jangan sampai menyentuh mulut, hidung, dan mata tanpa harus sebelum cuci tangan. Jadi kita cuci tangan dulu. Biasakan dari sekarang menjadi kebiasaan hidup kita untuk tetap cuci tangan sebelum makan. Dulu sebelum makan harus cuci tangan ya. Nah sekarang sebelum ngucek-ngucek mata, sebelum ngucek-ngucek hidung, sebelum megang mulut segala macam itu tetap harus mencuci tangan. Apalagi kalau kita habis dari buang air gitu ya, tetap cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian, nah satu lagi nih, karena ini perkembangan saat ini adalah virus ini bisa menyebar lewat udara, jadi kita jangan terlalu lama dalam ruangan yang tidak berventilasi ya. Jadi kita harus usahakan kita berkegiatan itu dalam ruangan yang berventilasi. Kalau umpamanya di kantor udah nggak ada ventilasi, ya banyak ya daerah-daerah atau rumah-rumah yang tidak ventilasi, artinya pakai AC gitu ya. Nah sekarang mulai diperhatikan bagaimana kita jangan lama-lama di dalam ya, walaupun di dalam itu sudah 50% orangnya gitu ya, kayak di kantor-kantor sudah 50%, tapi nggak boleh terlalu lama di dalam ya. Kalau memang ada ventilasi yang bisa dibuka silakan dibuka, tapi kalau enggak jangan terlalu lama. Jadi kita keluar dulu ya, keluar dulu dari ruangan tersebut ya, karena di sini banyak klaster-klaster perkantoran sekarang ya, karena kantoran kebanyakan AC ya, tidak ada ventilasi seperti itu. Itu, dan ini yang juga menjadi penyebab utama penularan, karena saya nggak mau pakai masker, ah orang itu teman-teman kerja saya kok gitu ya, yang dia udah juga nggak, kayaknya nggak ada gejala gitu ya. Nah, jadi ini yang sering terjadi, ah saya yakin kok teman saya nggak kena gitu ya. Nah, jangan seperti itu, karena seperti tadi dokter dibilang bahwa yang kena virus ini tapi tidak bergejala, tetapi ada juga yang kena itu bergejala. Jadi tetap walaupun itu teman kerja kita yang kita yakin dia mungkin tidak kena, tetap harus pakai masker ya. Kemudian teman dekat, mamanya oh sering jalan sekarang bareng, tidak perlu pakai masker, enggak juga, tetap kita harus pakai masker ya. Atau keluarga, keluarga adik gitu, tapi sudah, artinya keluarga dalam arti gini, yang tidak serumah gitu ya, yang tidak serumah, walaupun itu ibu kita gitu ya, atau saudara kandung kita, tapi kalau sudah berbeda rumah atau kita dalam perjalanan ke sana atau kumpul-kumpul di mana gitu ya dengan keluarga, tetap pakai masker. Jadi jangan sampai menganggap aduh saya mau keluarga enggak, ah saya enggak mau pakai masker gitu ya. Nah sekarang enggak bisa ya, jadi tetap harus pakai masker. Jadi ini yang sering terjadi, apa namanya, orang-orang tidak pakai masker itu seperti ini ya. Jangan pernah melakukan ini, jangan beranggapan bahwa oh dia tidak ada gejala, dia sehat, belum tentu ya. Jadi kita juga, mamanya kita dengan ibu kita, mamanya beda rumah gitu ya, ibu kita sudah tua gitu ya, sudah ada penyakit lain gitu ya, tetap kita pakai masker ya. Oke, itu saja mungkin dari saya ya, semoga nanti bisa ditanyakan untuk yang lain. Semoga bermanfaat dan sehat selalu ibu-ibu dan bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Yeni atas pemaparan materinya, sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu dipersilakan jika ada pertanyaan mengenai pemakaian masker ya, serta etika batuk yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Yeni. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pertanyaan bisa di chat. Ya, sambil kita menunggu ya Dok, pertanyaan dari Bapak Ibu, kita ada sedikit video juga tentang pemakaian masker. Nanti Dek kasih uang. Bentar, maaf. Saya izin share video. Yuk ketahui cara memakai masker yang benar.
Pertama, ambillah maskermu dengan memegang bagian talinya. Jangan sentuh bagian dalam karena bagian dalam adalah bagian yang akan mengenai wajahmu. Jika kamu menggunakan masker bedah, pastikan bagian putih berada di dalam dan bagian hijau berada di luar, karena bagian yang berwarna putih adalah bagian yang akan menyerap droplet kamu, dan bagian yang berwarna hijau adalah bagian yang anti air. Kedua, pastikan maskermu menutupi area hidung, mulut, dan pipimu. Kemudian, tarik bagian talinya ke daun telinga kamu. Ketiga, tarik bagian bawah masker agar dapat menutupi dagu kamu dan tekuk bagian tengah masker mengikuti bentuk hidung kamu. Kemudian, jika kamu ingin melepas masker, pegang bagian talinya dan buka masker. Jangan sentuh bagian luar masker karena sudah terkontaminasi oleh virus atau droplet dari orang-orang yang sakit. Gantilah masker secara rutin saat sudah kotor atau basah. Terakhir, buang masker ke tempat sampah karena masker kamu hanya bisa digunakan untuk sekali pakai. Dan jangan lupa juga untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Perlu diulang lagi Bapak Ibu, karena ini sedikit ringkasan dari materi Dokter Yeni ya, tentang bagaimana cara menggunakan masker. Kita ulang sekali lagi biar sama-sama ingat. Jangan sentuh bagian dalam karena bagian dalam adalah bagian yang akan mengenai wajahmu. Jika kamu menggunakan masker bedah, pastikan bagian putih berada di dalam dan bagian hijau berada di luar, karena bagian yang berwarna putih adalah bagian yang akan menyerap kamu dan bagian yang berwarna hijau adalah bagian yang anti air. Kedua, pastikan maskermu menutupi area hidung, mulut, dan pipimu. Kemudian, tarik bagian talinya ke daun telinga kamu. Ketiga, tarik bagian bawah masker agar dapat menutupi dagu kamu dan tekuk bagian tengah masker mengikuti bentuk hidung kamu. Kemudian, jika kamu ingin melepas masker, pegang bagian talinya dan buka masker. Jangan sentuh bagian luar masker karena sudah terkontaminasi oleh virus atau droplet dari orang-orang yang sakit. Gantilah masker secara rutin saat sudah kotor atau basah. Terakhir, buang masker ke tempat sampah karena masker kamu hanya bisa digunakan untuk sekali pakai. Dan jangan lupa juga untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Oke, Bapak Ibu, Dok, ini ada saya boleh tanya nggak? Iya, boleh Ibu, silakan. Ke Dokter Yeni, Dokter Yeni, Dok. Iya, silakan Ibu. Oke, ya kan biasanya kalau kita bekerja nih, kan udah pakai masker, kemudian lagi istirahat mau makan atau mau minum, boleh nggak masker hanya diturunkan aja sampai ke dagu gitu, Dok? Terima kasih, Dokter Yeni. Iya. Terima kasih Dokter Rika diingatkan. Ya, jadi untuk bagaimana kita cara kita melepas masker saat mau makan. Jadinya saya bilang tadi apa namanya yang harus dilakukan adalah jangan sampai diturunkan saja, gitu ya. Jangan sampai diturunkan, tetapi itu dilepas saja mendingan. Ya, jadi umpamanya nih ada kita punya amplop atau kertas, gitu ya. Nah. Jadi maskernya itu ditaruh gini, kemudian dilepaskan, ya, dilepaskan, ditaruh, ya, dilipat, gitu ya, kalau bisa. Nah, baru kita makan. Jadi memang dilepas, ya, jadi gitu. Jadi jangan sampai dia cuman maskernya itu diturunkan, seperti itu ya. Jangan ditaruh. Jadi cuman istilahnya leher kita nih yang jadi pakai masker, gitu ya. Nah, itu sering terjadi. Nah, yang kenapa tidak boleh? Karena di daerah leher kita ini kan tadi kan nggak ada maskernya ya, nah itu sudah terkontaminasi ya, nah jadi jangan sampai diturunkan saja, tapi harus di
lepas ya maskernya, tapi jelas bahwa bagian depannya jangan dipegang. Jadi harus di apa namanya ditutup seperti ini, dilepas, kemudian di apa namanya disimpan, atau kalau itu memang masih bersih ya, masih bersih artinya tidak basah, itu bisa disimpan di dalam amplop tadi ya, atau mask apa namanya itu tadi apa namanya amplop tadi ya, kertas tadi. Tapi kalau umpamanya itu memang sudah kotor, buang aja ya, dibuang aja, nggak usah di disimpan seperti itu. Nanti pada saat kita selesai makan baru kita pakai lagi. Nah tetap nggak megang langsung ke ininya ya, tapi kita ambil pegang talinya ya, tadi yang sudah di itu talinya. Nah kita pakai seperti itu lagi ya, seperti itu. Jangan lupa sebelum kita melepas dan memakainya kembali, cuci tangan. Mungkin itu Dokter Lika, terima kasih. Terima kasih Dokter Yeni, sangat jelas. Terima kasih Dokter Yeni. Ini ada tanggapan dari Bapak Robianti Aziz. Terima kasih remindernya Dokter Yeni. Kita memang suka lupa kalau bertemu dengan keluarga sendiri, Dok. Suka abai katanya gitu, Dok. Kata Bapak Robianti. Mungkin ada tanggapan, Dok? Tadi saya salah bilangnya ibu ya, bapak mohon maaf. Sudah saya bilang sama-sama, bapak mohon maaf, saya sangka ibu, mohon maaf Pak Robian. Iya. Terima kasih Dok. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya juga sangat menarik sekali. Kita masih menunggu pertanyaan. Tanya Dok. Mbak. Iya, silakan Ibu. Ibu Putut ya. Iya. Iya, silakan Ibu. Boleh ke Dokter Yeni, masalah tadi masker. Ya. Saya pernah dengar ada rumor masker bedah ya, maksudnya masker yang untuk kedokteran itu ada pengepul daur ulang masker. Jadi pembuangannya harus dirusak atau disobek dulu, itu benar apa enggak ya? Jadi tapi kan sedangkan ada peraturan bahwa kita membuangnya dilipat dulu atau tidak menyentuh bekas masker bedah tadi gitu kan. Cuman pernah ada rumor harus dirusak karena akan ada pengepul masker daur ulang, masker yang model dokter bedah itu didaur ulang. Itu betul atau enggak ya Dok? Jadi perlu dirusak atau hanya dimasukkan, tadi kan Dokter ini bilang masukkan ke dalam kantong plastik, kita ikat, kita baru kita buang. Takutnya ada yang pernah bilang dirusak dulu baru supaya tidak terjadi daur ulang, pengepul daur ulang masker. Itu betul atau enggak ya Dok? Itu aja, Terima kasih Ibu pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ya Ibu moderator. Iya, silakan Dok, silakan. Oke. Jadi memang betul, memang ada orang-orang pengepul yang curang gitu, maksudnya artinya dia untuk untuk mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Nah, tetapi sepertinya itu pada awal-awal pandemi ya, karena si masker bedah itu kan mahal sekali, sangat-sangat langka gitu ya, satu barang yang langka, bahkan lebih mahal dari emas jangan-jangan. Dari. Gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi pada saat awal-awal pandemi, betul. Ya, itu sering didaur ulang. Jadi, kita juga mungkin waspada dalam saat membeli ya. Membeli tidak boleh, artinya kita harus waspada lah membeli. Tapi kalau untuk yang sekarang, itu sudah banyak ya, sudah banyak sekali ininya. Cuman tetap aja itu menjadi suatu barang yang mahal. Kenapa? Karena memang yang hanya dipakai oleh tenaga medis. Nah, kalau kita memang mau merusak masker tersebut, boleh-boleh saja ya, untuk mencegah dia didaur ulang. Tetapi ingat, tetap kita merobek itu kan enggak gampang robek juga ya. Jadi harus digunting gitu ya, baru dimasukkan ke tempat sampah. Dan jangan lupa, yang penting jangan lupa tetap cuci tangan lagi, guntingnya dicuci pakai sabun gitu ya. Jadi gitu, jadi intinya seperti itu sebetulnya. Jadi kalau kita mau merusak, silakan dirusak, nggak apa-apa, untuk menghindari tadi dipakai ulang ya. Karena memang tidak bisa dicuci, jadi silakan dirusak, digunting saja pelan-pelan, jangan dirobek, karena dirobek pasti kalau udah ada virusnya di situ kemana-mana gitu ya. Nah, jadi harus digunting, kemudian dibuang, jangan lupa cuci tangan dan guntingnya
Ya, terima kasih Dokter Yeni dan Ibu Putut. Ini juga akan dicek dok, bagaimana cara kita menyikapi atau bertindak kepada seseorang yang sudah menjalani masa karantina COVID-19 dan orang itu tersebut dokter sudah aktif. Faisal aja kali, ya. Fitri, ya. Dokter Faisal nanti. Oh, oke. Nanti kita simpan dulu pertanyaannya ya Pak Jonas ya, untuk langsung Bapak ke dokter spesialisnya. Oke, ini langsung ditangani sama dokter nih Bapak Ibu. Materi selanjutnya disampaikan oleh, sebelumnya terima kasih Dokter Yeni atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Sama-sama. Maaf. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Faisal Drisa Sibuan mengenai pola hidup lansia pada era pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, Dr. Faisal juga salah seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dan juga merupakan dokter yang menangani langsung di Rumah Sakit Yarsi. Jadi Bapak Ibu silakan menanyakan perihal pasien ya. Tadi ya di sini ada tetangganya yang mungkin menjalani karantina. Nah, silakan di-drop di grup chat. Saya cek dulu Dr. Faisal sudah bergabung. Ya, sudah. Ya, terima kasih, Dok. Dok, akan share screen kalau ada materinya, Dok. Oke. Okay. Kita coba tes dulu. Oke, sudah bisa. Silakan Dr. Faisal, 20 menit ya, Dok, untuk pemaparan materinya. Bapak-Ibu, silakan sama-sama kita mendengarkan materi dari Dr. Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada panitia yang telah mempercayakan saya untuk menjadi salah satu narasumber pada diskusi pagi hari ini ya. Kebetulan saya diamanahkan untuk membawa topik mengenai pola hidup lansia ya pada era pandemi ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, pertama-tama kita mesti tahu dulu batasan lansia itu apa sih ya. Nah, jadi secara umum ya, lansia itu terjadi penurunan fungsi tubuh atau fisik ya, dan mental juga berkurang atau pikirannya ya. Dengan batasan umurnya itu sudah ada penetapan ya dari WHO itu sebelumnya itu usia minimal 60 ke atas. Namun sudah direvisi kembali itu 65, minimal 65 ke atas. Sedangkan Indonesia sendiri masih menganut umur 60 minimal ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 98 mengenai kesejahteraan lanjut usia. Jadi ada batasan umur ya untuk lanjut usia. Nah, ini sengaja saya tampilkan update terakhir dari websitenya COVID ya, gugus tugas COVID yang menunjukkan bahwa penyebaran COVID ini masih cukup besar ya. Nah, jadi ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tetap menjaga protokol kesehatan yang lebih baik ya. Kemudian ini juga saya sengaja memperlihatkan bahwasanya kasus harian itu masih cukup tinggi ya selama bulan Juli sampai awal Agustus ini ya. Nah, itu juga mengindikasikan bahwasanya penyebaran masih belum ya mereda ya. Nah, jadi itu mesti menjadi satu titik untuk menggugah kesadaran kita bersama ya agar selalu menjaga kesehatan. Kemudian ini ada laporan ya data dari gugus tugas juga ya ini mengenai jumlah ya pasien yang positif di mana yang lansia itu termasuk empat besar ya. Nah, jadi empat besar ya, walaupun yang paling banyak itu populasi yang mengalami kasus positif itu usia 30-45 ya. Sedangkan angka kesembuhan juga
masih masuk 4 besar ya. Artinya itu menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan juga cukup tinggi ya. Namun ya, untuk tingkat kematian ya, ini populasi lanjut usia ini cukup rentan ya. Jadi banyak meninggal ya. Dia nomor 1-2 lah ya. Terkadang dia hari ini nomor 1, besok dia nomor 2 gitu. Jadi artinya kasus-kasus kematian pada penderita yang positif COVID itu banyak terjadi pada usia lanjut ya. Jadi ini menjadi satu petanda pada kita bahwa lanjut usia itu merupakan faktor risiko ya untuk terjadinya kematian pada kasus COVID. Nah, di mana di sini juga dikemukakan umumnya memang pada penderita yang positif itu banyak mengalami sakit ikutan ya, sakit ikutan ya, jadi sudah ada penyakit penyertanya. Yang paling banyak itu hipertensi, diikuti dengan diabetes ya, kemudian jantung ya. Tiga besar itu ya. Kenapa ini penting topik ini? Karena COVID ini bisa menyerang siapa saja ya, dari usia muda sampai usia lanjut usia ya. Tapi ingat ya, dulunya pada awal-awal pandemi ini orang yang lanjut usia ini sangat sangat takut ya. Karena apa? Karena nanti kalau terserang ini pasti kemungkinan meninggalnya cukup tinggi gitu ya. Nah, ya ternyata tidak juga ya. Seperti contoh beberapa ya pasien-pasien COVID di luar negeri ya, kalau di dalamnya belum ada berita ya. Kalau di luar negeri itu banyak juga yang usia-usia yang sangat-sangat lanjut ya. Ada yang umurnya 90-an, ada umurnya bahkan ada yang 100 itu ya, bisa selamat ya, bisa sembuh ya dari COVID ya. Kemudian juga diingat ya, COVID ini bisa mengenai semua golongan ya, jadi golongan menengah ke bawah hingga menengah ke atas ya. Ini contoh di India ini Amitabh Bachchan ini ya, dia kan sudah termasuk lansia. Kenapa saya tampilkan beliau ini? Karena diberitakan beliau ini sangat 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 menjaga sekali paparan ya. Jadi beliau ini sangat hati-hati sekali. Ternyata walaupun hati-hati sekali juga bisa kebobolan juga begitu. Demikian juga yang aktor Amerika Tom Hanks ini juga gitu, sama ini. Orangnya ini, kedua-duanya ini orangnya yang sangat-sangat menjaga sekali ya terhadap paparan, ternyata bobol juga. Jadi intinya kita harus selalu waspada ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa pada usia lanjut itu terjadi penurunan fungsi fisik maupun mental atau pikiran ya. Jadi semua sistem di tubuh itu bakalan menurun ya. Khusus untuk infeksi COVID ini tentu berkaitan dengan sistem imun ya. Kenapa sih penting tahu sistem imun itu? Karena apa? Karena inilah nanti yang akan mengeliminasi atau melawan proses infeksi yang terjadi. Apa yang terjadi pada usia lanjut? Pada usia lanjut, sel-sel imun kita itu tidak sama dengan usia sewaktu muda dulu. Ya, jadi sudah ada penurunan-penurunan fungsi. Ya, nah, jadi fungsi sistem imun juga menurun. Nah, jadi banyak faktor ya yang bisa menyebabkan juga ya penurunan fungsi ini. Jadi selain usia juga ada juga berulang-ulang kali mendapat paparan terhadap infeksi. Infeksi itu kan macam-macam, dari virus, bakteri, jamur, parasit, cacing misalnya gitu ya. Jadi kalau sudah berulang-ulang juga bisa mengakibatkan penurunan ya, kerusakan ya. Kemudian ya sama dengan tadi ya, di sifatnya itu di sistem imun itu juga ada istilah ingatan jangka panjang atau jangka pendek sel-sel imun kita terhadap proses infeksi. Jadi kalau udah usia itu juga bisa lupa dia gitu ya. Jadi cukup itu juga. Kemudian
organ-organ yang memproduksi sel-sel kekebalan tubuh atau imun kita itu juga akan berkurang, ya, dari segi ukuran maupun dari segi fungsinya, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, ini contoh, Bapak Ibu bisa lihat, ketika kita masih muda dulu, ya, yang sebelah kiri ini, ya, ini sel-sel kekebalan tubuh, ya, yang akan melawan proses infeksi, yang namanya sel B dan sel T, ya. Lihat sendiri, ya. Nah, ketika kita tua, produksinya itu berkurang, ya. Jadi sangat-sangat berkurang. Jadi kemampuan untuk melawan infeksi juga akan menurun, gitu. Jadi usia lanjut itu memang sangat rentan terhadap proses infeksi. Nah, jadi mesti kita waspada, ya. Nah, ini juga itu menunjukkan bagaimana sel kekebalan tubuh atau imun itu yang organnya antara lain diproduksi di sumsum tulang kita dan ada namanya sel organ timus, ya, timus itu di ini di dada, ya. Nah, itu waktu kecil, ya, waktu kecil hingga dewasa muda di dada ini bisa masih baik produksinya, tapi makin seiring dengan usia yang di dada ini timus ini makin kecil, ya, mengecil. Nah, di sumsum tulang juga sumsumnya makin kering gitu, ya. Sehingga nanti produksi sel-sel kekebalan tubuh itu juga akan berkurang sewaktu usia tua, ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, ya, ini ada memory cell, ya. Nah, jadi memory cell-nya ini kemampuan mengingatnya itu berkurang juga terhadap infeksi. Sehingga kalau ada infeksi yang sebenarnya sudah pernah dialami karena proses memorinya terganggu, maka tubuh seorang usia lanjut itu tidak mampu melakukan proses mengeliminasi sel-sel atau bagian dari virus, bakteri, atau organ-organisme yang bisa berpotensi menjadi membuat proses infeksi di tubuh, gitu, ya. Nah, sehingga yang penting diingat ini, ya, apabila seorang usia lanjut itu divaksin, ya, respon vaksinnya itu tidak sama, ya. Jadi responnya itu menurun, gitu. Nah, sehingga nanti dengan dosis yang sama diberikan dengan usia muda, respon untuk mendapatkan kekebalan dengan pemberian vaksin pada usia tua itu, usia lanjut itu, ya, lebih lambat dibanding usia muda, ya, jadi penting. Nah, sehingga itu makanya dianjurkan. Nah, nanti kalau kita itu idealnya itu mesti mendapat vaksinasi atau imunisasi, ya, yang rutin, ya, sesuai dengan kelompok umurnya. Tujuannya apa? Nah, seperti ini, tujuan tadi yang tadi saya sebutkan. Karena ada kelemahan tadi, ya, maka mesti dilakukan vaksinasi yang rutin, ya. Antara lain yang paling sering sih dianjurkan itu vaksin influenza, ya, vaksin flu, ya. Itu wajib itu kalau untuk usia tua. Kemudian herpes, ya, herpes zoster, ya, ya, itu seharusnya wajib itu untuk usia tua. Ya, kalau pada perempuan biasanya itu dapat juga yang HPP, tapi itu HPP lebih cenderung di usia muda, ya. Nah, kemudian yang sering menjadi masalah usia tua itu sering mendapat serangan infeksi paru, makanya dianjurkan diberikan vaksinasi pneumokokus, ya, untuk mencegah pneumonia namanya, ya, pneumokokus, ya. Nah, jadi itu yang paling wajib untuk diberi, ya. Nah, ini juga untuk penambahan informasi aja yang tadi saya sebutkan, ya, pada usia tua itu, ya, yang paling wajib itu vaksin flu, ya, kemudian herpes zoster itu pneumokokus, ya. Nah, tiga itu yang sebenarnya mesti wajib itu untuk usia tua, ya. Nah, kalau hepatitis A, hepatitis B itu seharusnya pada usia dewasa, ya,
dalam. Menjelang tua ya. Itu tambahan. Terima kasih. Kemudian untuk lanjut usia ini mesti dijaga ya. Penting ya. Nah, jadi jangan di usia lanjut itu kita menganggap seseorang dengan usia lanjut itu tidak produktif lagi. Itu salah ya. Karena zamannya sudah berubah. Jadi setiap usia itu dapat tetap produktif ya. Bagaimana untuk menjaga lansia ya agar terhindar dari COVID ini sudah banyak sih lipet-lipetnya, salah hanya cukup mengulangnya saja ya. Antara lain ya, jadi tentunya kita tetap menjaga kondisi lingkungannya ya. Jangan sampai ada faktor resiko terpapar ya dari rumah kita sendiri ya. Kemudian usia tua ini kan mesti dijaga, jadi yang jaganya itu yang sehat ya. Kemudian tetap protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan yang sering, jaga jarak, nah itu tetap dilakukan ya. Kemudian cukup untuk istirahat, minimal 6-8 jam sehari mesti cukup tidur ya yang nyenyak. Makan makanan yang gizinya baik ya, cukup protein, lemak, vitamin ya, sayuran ya, cukup minum ya, jangan dehidrasi juga. Kemudian jangan sering keluar rumah ya. Ngumpul-ngumpul sebaiknya dihindarkan ya, itu tidak boleh ya. Kemudian ada anjuran juga untuk dapat misalnya berjemur. Idealnya itu ada yang bilang antara jam 8 jam 9 boleh. Itu untuk mencegah osteoporosis juga ya kan, gitu. Kemudian tetap minum obat ya. Kemudian bagi usia lanjut yang masih bekerja, itu ada tuh yang milik, yang apa, direktur-direktur gitu ya, yang memiliki perusahaan ya, memiliki karyawan, itu boleh ya, boleh tetap produktif. Tapi memang wajib mematuhi protokol ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di perkantoran ataupun di tempat usaha ya. Nah, itu mesti wajib diikuti. Kemudian olahraga bagaimana? Silakan olahraga ya, boleh. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ya, yang paling penting jaga jarak, sering cuci tangan, selalu pakai masker ya. Sering pada usia lanjut ini kasus-kasus yang berat misalnya, yang memiliki penyakit kronik misalnya. Ya, contohnya misalnya ada hipertensi, jantung, pernah stroke ya, ada kanker gitu. Kondisi COVID ini justru membuat rasa cemas yang berlebih ya, yang disebut gangguan psikosomatis. Jadi cemasnya bertambah. Yang seharusnya tidak sakit karena dia baca-baca berita, dengar radio, baca koran, beritanya seram-seram, banyak yang meninggal gitu ya. Makin cemas ya, sehingga menimbulkan sakit fisik ya, atau gejala yang seharusnya tidak timbul gitu. Karena penyakitnya sendiri sebenarnya terkontrol dengan obat, tapi timbul gejala gitu ya. Karena stres gitu. Bagaimana menyikapinya? Yang nomor satu, sebisa mungkin usia lanjut ini dihindarkanlah dari berita-berita yang negatif gitu, yang meninggal, yang sakit berat. Yang paling itu pengalaman saya dalam menangani pasien-pasien lanjut usia dengan COVID ini, itu masalah keluarga gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada nenek, kakek gitu ya, atau orang tuanya, kalau ada keluarganya atau anaknya misalnya terkena COVID, sebisa mungkin jangan terlalu di jor-joran lah ngomongnya begitu. Justru makin membuat cemas gitu, stres. Jadi ada pengalaman begitu saya ya terhadap yang lanjut usia ya. Jadi menangkalnya begitu, batasin informasi yang bersifat negatif ya. Yang tadi juga saya sebut juga, cukup tidur, relax ya, banyak gembira ya. Sekarang kan teknologi sudah canggih ya. Jadi kalau apa, aki-aki itu, nenek-nenek itu kan,
Nah, itu kan rasa kesepian itu sangat mencekam itu bagi mereka. Nah, jadi bagi yang sudah punya cucu, karena ini ada pembatasan wilayah misalnya, atau tidak ada masalah karantina misalnya, ada teknologi, silahkan video call, Zoom, jadi sehingga orang tua itu tetap berhubungan, ya, jadi dia tidak merasa kesepian gitu. Nah, kemudian tadi sudah sebutkan teman-teman saya, Dr. Yeni, ya, Dr. Deni tadi, ya, sama setiap orang, ya, yang selalu merasa kesepian, tentunya juga harus melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti menanam bunga, ya, berkebun, ya, sholat, ibadah, ya, yang lebih rajin gitu. Ya, jadi ini mungkin slide saya yang terakhir. Tadi sudah saya sampaikan, ya, yang penting diingat pada lanjut usia ini pasti terjadi penurunan fungsi, ya, baik fisik maupun pikiran, ya. Demikian juga sistem imunnya, kekebalannya. Tapi ingat, ya, walaupun terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, tidak menjadi penghalang untuk mendapat imunisasi atau vaksinasi, ya. Nah, kemudian pada era ini, lansia yang masih produktif, ya, yang memiliki usaha, ya, dia tetap dapat melakukan kegiatannya, tapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, ya. Nah, jadi biasakanlah hidup yang sehat, ya. Kemudian selalu ingat protokol kesehatan untuk mencegah terkena COVID. Dan lansia sendiri itu bergantung kepada keluarga dan lingkungan tetangga, ya. Itu penting, ya, agar lansia itu dapat terhindar, ya, dari paparan COVID gitu, ya. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mungkin sebagai informasi, hari ini waktu saya agak ketat, ya, sama dengan dokter Sukri ini. Saya mesti giliran untuk lihat pasien COVID-nya juga, ini banyak kebetulan. Mungkin saya bisa sediakan waktu sedikitlah untuk tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Faisal. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya mau tanya, Mbak. Ya, silakan. Silakan dari Ibu siapa? Saya dari Ibu Christine yang bertanya. Ya, silakan Ibu. Bagaimana ya, Dok, cara menanggapkan bila ada warga kita yang kena COVID dan orang itu meninggal? Dan kita kan harus tidak mempublikasikan kepada orang. Tapi kita bagaimana caranya untuk warga kita merasa ketakutan atau bagaimana, dan warganya pun tidak merasa disisihkan sama warga yang lainnya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, Bu Christine. Langsung dijawab saja, Dok. Ya, yeah. Oke. Okay. Yeah. Tadi kan pertanyaan, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu, ya. Tadi kan pertanyaan ibunya mengenai kasus yang meninggal, ya, tadi, ya. Iya. Yeah. Yeah. Itu kebetulan tetangga, begitu, ya? Iya, yeah, Dok, ya? tetangga. Nah, tetangga. Nah, jadi, ya, mohon maaf, ya, ini sudah di luar kompetensi saya, ya, sebagai tenaga kesehatan, ya, karena ini penanganannya kan mesti lintas sektoral namanya, ya. Nah, jadi pemerintah juga yang bukan kesehatan juga mesti terlibat. Nah, dalam hal ini, ya, aparat paling tidak kelurahan, RT, ya, itu mesti terlibat dong masalah beginian, ya. Nah, jadi kalau memang ketakutan itu ada, ya, jadi mesti ada juga turun itu dari pemerintahan, ya, untuk meredakannya. Nah, peran kami tenaga kesehatan di sini, ya, dalam hal, ya, ini kan keluarga yang tinggal serumah, ya, dengan
pasien COVID yang meninggal tadi, ya, tentunya kami akan melakukan screening, ya, screening, ya, swab misalnya, ya, untuk membuktikan apakah ada anggota keluarganya juga yang terkena, gitu. Dan bila ada yang terkena, maka akan dilakukan isolasi, ya kan, begitu. Nah, dan nanti kita juga akan melakukan pengecekan ulang nantinya setelah dinyatakan misalnya isolasinya telah selesai. Itu akan ada pengecekan dari tenaga kesehatan gitu. Dan informasi ini akan disampaikan ke aparat pemerintahan, dalam hal ini minimal RT, RW-nya gitu ya. Nah, jadi ketakutan sih boleh ya, ya untuk menjadi parameter kewaspadaan kita gitu ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi nantinya kami tentunya akan berkolaborasi ya dengan aparat pemerintahan ya. Nah, nanti mengenai masalah ya itu masalah psikologis ya. Nah, itu nanti tentunya akan dibantu ya oleh RT RW-nya. Nanti kan ada perkembangan, laporan perkembangan. Oh, ini udah aman gitu. Udah dicek gitu ya. Ternyata udah di swab negatif gitu atau positif, dirawat dulu di rumah sakit, nanti udah pulang, wow, udah dicek dokter di rumah sakit, udah negatif, udah aman gitu ya. Nah, tapi ingat ya, ini yang menjadi salah ya. Ini terus terang ya, saya agak prihatin karena pengalaman saya dalam menangani pasien-pasien COVID ini sering menganggap kalau sudah pernah COVID pasti kebal selamanya ya. Nah, itu tidak benar ya. Ya, saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan seseorang yang sudah pernah kena COVID itu bakal kebal selamanya, tidak akan kena COVID lagi. Itu belum ada, ya. Belum ada bukti ilmiahnya. Malahan kita sekarang khawatir, ya, karena ini kan ini COVID ini sebenarnya saudara dengan ya virus flu, ya. Nah, jadi sama dengan prinsipnya dengan flu, ya. Nah, jadi kan hari ini bisa kena, nanti sembuh 2 hari. Nah, nanti bisa kena lagi kan flu gitu. Nah, jadi masih ada kemungkinan kena berulang. Nah, itu makanya nanti ke depannya juga kita mesti selalu waspada ya, waspada. Jadi itu yang penting. Nah, jadi memang apa yang disebut dengan gaya hidup baru atau istilah kerennya itu new normal, itu normal baru itu benar ya. Nah, jadi nggak sama lagi kehidupan kita sebelum COVID ini, nggak sama. Nah, jadi kita mesti selalu lebih bersih dari sebelumnya, ya. Nah, jadi seperti itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih Dokter Faisal atas penjelasannya. Ini juga jawaban dari pertanyaan Ibu Pratiwi ya. Tadi juga menanyakan kita kalau kita sudah sembuh dari corona akan kebal selamanya atau tidak, Dok? Dan sudah dijawab sama Dokter Faisal ya, Ibu Pratiwi. Ini ada selanjutnya, Dok, pertanyaan mengenai aktivitas di luar. Kalau kita berolahraga di luar rumah, apakah sebaiknya kita tetap harus memakai masker, Dok? Iya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mengenai itu, tadi sudah saya sampaikan di slide, ya. Boleh berolahraga, tapi protokol tetap, ya. Nah, ini kan yang menjadi masalah ini kan, masyarakat kita ini gemar olahraga tapi ngumpul-ngumpul gitu, menggerombol gitu. Nah, itu sudah melanggar. Nah, itu nggak boleh, tetap pakai masker gitu ya. Nah, ada juga itu pasien saya itu ya kan, kalau pakai masker kan bisa meninggal, Dok, kurang oksigen gitu. Lah, emangnya pakai maskernya gimana ya kan, itu nggak ada ya, nggak ada masalah itu, kecuali kalau memang maskernya itu yang memang kaku ya, tidak elastis misalnya. Nah, itu mungkin arus udara mungkin dari luar kurang ya. Tapi kalau masker-masker kain gitu sih ya enggak dong. Masker bedah gini ya yang saya pakai sekarang ini ya itu enggak ya. Tetap pakai masker ya. Karena ada kepercayaan kalau pakai masker itu sewaktu berolahraga ya, nanti oksigen berkurang,
karbon dioksida bertambah, kita bisa meninggal mendadak, dok, katanya gitu. Ya enggak ada itu. Ya, oke? Okay? Ya. Tapi yang paling penting diingat, kemampuan diri dalam berolahraga itu mesti tahu diri, gitu, ya. Karena pengalaman saya juga ada beberapa itu pasien saya yang pernah sudah kena stroke, pernah kena jantung koroner, ya kan? Maksain diri, sepeda 20 kilo, ya, jogging, lari sampai ngos-ngosan, akhirnya kena serangan jantung, gitu. Itu juga menjadi perhatian, ya. Jadi mesti tahu diri juga kemampuan tubuh, gitu. Apalagi yang sudah pernah kena yang tadi, gitu ya, sakit itu. Nah, jadi tidak menjadi halangan, ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Ya, terima kasih, dok. Ibu Sinta Lusianti, ini jawaban dari dokter ya, Bu, mengenai pertanyaan Ibu tadi, olahraga di luar rumah. Ini juga satu lagi pertanyaan yang menarik juga dari Bapak Jonas tadi. Kalau ada tetangga kita yang menjalani masa karantina COVID-19, kemudian orang tersebut sudah aktif di tengah-tengah masyarakat serta lingkungan pekerjaannya. Lalu selain protokol kesehatan, apa saja yang bisa kita lakukan? Karena kita juga orang yang kurang paham kapan waktunya dinyatakan orang tersebut benar boleh aktif kembali, dok. Masalah. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya, Pak Jonas, ya. Ya. Jadi sekarang kan sudah ada aturan ya dari apa pemerintah juga memang protokol kesehatan yang terutama pasien-pasien yang memang konfirmasi positif ini. Jadi mereka itu tidak sembarang tidak sembarang untuk melakukan aktivitas. Jadi sudah kita tentukan memang tingkat kesehatannya, ya sudah boleh nggak gitu, ya kan? Karena kita sudah melakukan tes ulang kan, sampai dia dinyatakan aman, ya bisa untuk melakukan tugas. Nah, yang penting nah ini, ya masyarakat kita ini edukasi terhadap protokol kesehatan itu, ya mohon maaf, ya kurang paham atau apa, saya nggak ngerti. Nah, jadi ngumpul-ngumpul ini, tidak jaga jarak, gitu. Pakai masker, malas, gitu. Justru itu kuncinya, ya kan? Nah, kalau masalah interaksi, silakan interaksi, gitu. Pasien yang sudah dinyatakan sembuh COVID, silakan bekerja, ya. Tapi tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Jadi seperti itu, Pak, gitu ya? Ya. Terima kasih, Dr. Faisal. Sebelumnya, kita mengucapkan selamat datang ke Ibu Himi, Wakil Rektor Bidang 3 Universitas Yarsi. Selamat datang, Ibu, dalam webinar kita hari ini. Ya, terima kasih. Ya. Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan untuk Dr. Faisal, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mbak ya, soalnya oke, waktunya gitu ya. Silakan, dok. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Faisal yang sudah memberikan materi yang luar biasa sekali hari ini. Dan Bapak Ibu bisa banyak belajar juga tentang penanganan COVID-19 untuk lansia ya, pencegahan untuk lansia, Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, Bapak-Ibu bisa tuliskan di kolom chat. Nanti di akhir acara, narasumber kita juga akan menjawab pertanyaan dari Bapak-Ibu. Terima kasih, Dr. Faisal. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya. Selalu sehat, jaga kesehatan. Ya, ingat protokol kesehatan. Oke? Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya juga tidak kalah menarik juga tentang adakah perbedaan cara menggunakan obat TB dalam masa pandemi COVID-19. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Risdawati Johan. Assalamualaikum Ibu Risda, sudah bergabung. Sudah, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh dicek, Bu, sudah bisa share screen atau belum? Okay. Saya share screen ya. Ibu, waktunya 20 menit untuk pemaparan materi tentang perbedaan cara menggunakan obat TB dalam masa pandemi COVID-19. Silakan, Ibu. Baik, saya coba screen. Mungkin sudah terlihat ya screen saya. Sudah, Bu, sudah. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam kenal ya Bapak Ibu. Saya Ibu Rizda yang sehari-harinya bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dan di bagian farmakologi. Pertama kali kita bertemu ya melalui online ini, melalui Zoom ya. Jadi meskipun melalui Zoom, mudah-mudahan interaksi kita bisa berjalan dengan baik. Itu ya ibu-ibu ya. Saya membawakan topik terkait obat ya. Judul yang diajukan di sini adalah adakah perbedaan cara menggunakan obat TB dalam masa pandemi COVID-19 gitu. Jadi ini pertanyaan. Ini adalah pertanyaan, artinya di balik ini memangnya ada beda gitu. Jadi ini ada pertanyaan. Nah, kita coba bahas, kita lihat. Saya di sini adalah berbagi ilmu, tidak menggurui, karena saya punya keyakinan Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi yang mungkin hampir 75% informasi yang saya sampaikan sudah pernah didapatkan. Dan di sini sifatnya saya kembali mengingatkan, kemudian memberikan sesuatu ilustrasi yang lebih. Baik, untuk slide pertama ini hanya ringan-ringan saja. Tahukah kamu TB itu apa, TBC itu apa? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahulah ya, TBC itu adalah penyakit yang menular. Ya, ada kata-kata menular. Dan dia disebabkan oleh kuman TB. Ya. Nah, bagaimana bentuk kuman itu? Ya seperti ini, kalau di bawah mikroskop, jadi kalau misalnya dari dahak itu diambil, dilakukan suatu tahap-tahap pemeriksaan, kemudian siap untuk dilihat di bawah mikroskop, terlihat seperti ini, di batang-batang. Ini kita sebut dengan kuman atau bakteri. Ya. Jadi penyebabnya adalah kuman. Lalu bagaimana dengan COVID? Nah, COVID seperti tadi Dr. Denny sampaikan, COVID adalah penyakit, ya. Penyakitnya termasuk penyakit menular juga, ya. Kenapa menular? Ya kita lihat sendiri semua pencegahan penularan itu diutamakan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, itu membuktikan bahwa ini adalah penyakit yang mudah sekali ditularkan. Nah, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, ini ada hal yang penting. Coronavirus beda dengan kuman, ya. Jadi beda sekali itu. Lalu dia sifatnya baru ditemukan. Apa artinya di sini baru ditemukan? Artinya pengetahuan berkaitan dengan virus ini belum banyak, ya. Akhirnya ketika seseorang terinfeksi ini, maka semua serba baru menerapkan. Apakah itu obat yang akan digunakan untuk mengatasi coronavirus ini? Dan nanti kita akan lihat pada slide berikutnya bagaimana sebetulnya obat untuk COVID-19 ini.
Nah, bagaimana bentuk dari coronavirus? Nah, ini kayak bola-bola bergerigi, ya. Beda sekali. Ya, sifatnya ini dia numpang hidup di sel manusia. Dia nggak bisa hidup sendiri di luar, ya. Dia harus numpang di sel manusia untuk bisa memperbanyak diri. Dan akibatnya ya bisa semua sel-sel kita juga, ya. Nah, itu sekadar pengetahuan atau informasi mengenai dua penyakit ini. Dua-duanya adalah menular. Ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah menular seperti tadi, pencegahan utamanya adalah menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan itu tidak bisa tidak harus wajib, kudu wajib dilaksanakan. Ya. Lalu, kalau kita sudah tahu kedua penyakit itu adalah penyakit yang menular, maka ada nggak persamaan yang lain antara COVID dan TB ini? Dan di sini secara umum, penyakit ini adalah menyerang terutama paru-paru, ya. Kedua-duanya menyerang paru-paru. Meskipun ada juga organ tubuh kita yang lain juga, tetapi umumnya adalah paru-paru. Dan kedua penyakit tersebut memiliki gejala yang mirip, ya. Ada batuk, ya. Kemudian ada demam. Kalau namanya infeksi selalu ada demam. Ya, kalau ada demam, salah satu indikator atau petunjuk bahwa itu ada infeksi. Lalu ada kesulitan dalam bernafas. Sehingga kalau begitu kita harus betul-betul waspada ini TBC, pasien baru, atau COVID. Nah, nanti kita lihat ada di berikutnya. Kita perlu pahami itu. Dan yang penting, kedua penyakit ini bisa sembuh tentunya dengan izin Allah, izin Tuhan. Jadi kedua penyakit ini akan sembuh. Jika apa? Jika penanganannya betul, si pasien penanganan oleh tenaga kesehatan itu betul, si pasiennya mengikuti semua anjuran dari dokternya, ya. Lalu kalau kita sudah mengenal ada persamaannya, lalu apa sih perbedaan kedua penyakit ini? Ya. Ternyata penyakit ini meskipun sama-sama menular, sama-sama mengenai paru-paru terutama, dia berbeda dalam serangan penyakit, ya. Kalau COVID itu sekalinya kita terinfeksi oleh virusnya, dalam beberapa waktu kita akan mengalami berbagai perubahan dalam tubuh kita. Seperti tadi disampaikan Dr. Denny, ketika pagi dia swab test di drive-thru, bukan swab ya, rapid atau swab tadi, kemudian diperiksa, lalu dapat hasil, kemudian esok harinya sudah ya meninggal. Itu kan meninggal. Tapi sebelumnya juga kita dengar tadi bahwa ada tahap penurunan perburukan kesehatannya. Tapi kalau TBC gimana? TBC itu baru lama. Jadi kadang-kadang si bakteri atau kuman sudah masuk tubuh, sudah mulai berkembang biak, itu gejalanya belum begitu kentara. Kadang-kadang belum sadar si pasien yang terkena infeksi itu. Jadi munculnya itu lebih lambat, ya, dibandingkan COVID-19. Nah, terkait obat, kalau untuk TBC obatnya sudah jelas, pilihannya banyak. Satu tidak cocok, ada pilihan kedua. Aturan dosis sudah jelas. Nah, tinggal apa? Tinggal kepatuhan pasien, ya. Sedangkan COVID obatnya belum ada. Lalu yang sembuh itu pakai apa? Nah, maksudnya di sini adalah obat yang khusus untuk mengatasi pertumbuhan virusnya. Yang membunuh virusnya belum jelas, tetapi obat-obat yang saat ini digunakan adalah obat-obat yang diindikasikan atau
digunakan itu bisa mengatasi keluhan-keluhan yang lain. Sehingga bisa dikatakan obat untuk COVID-19 ini yang secara pasti yang sudah ada buktinya belum ada. Ya. Nah, ini yang satu penyulit. Oleh karena itu pencegahan itu adalah nomor satu. Ya. Juga sama dengan TB juga pencegahan itu adalah yang paling tepat ya daripada mengobati. Nah, pada pengobatan TB itu berlangsung lama. Tidak cukup sebulan. Ya. Tapi saat sekarang untuk COVID-19 itu bisa segera kita lihat dalam beberapa waktu kalau sudah mendapatkan tindakan terapi, tindakan apapun di rumah sakit, dirawat dengan baik, pasiennya juga mempunyai keinginan untuk sembuh tinggi, itu sembuh dalam beberapa waktu. Ya bisa dikatakan di dalam 2 atau 3 minggu sudah sembuh, tapi TBC tidak bisa. Ya. Itu ada perbedaannya. Lalu yang penting diingat sekali oleh kita semua, oleh yang baik yang pasien atau bukan pasien, penyakit TBC itu dapat disembuhkan. Tadi disampaikan. Dengan syarat pasien TBC melakukan pengobatan secara teratur. Ada kata kunci teratur. Ya, kalau disebut teratur pasti ada ukurannya apa yang teratur itu, ya. Yang teratur itu adalah yang sesuai dengan saran anjuran petugas kesehatan, ya. Nah, kita lihat yang terkait sama yang teratur itu ada pada slide berikut. Lalu di sini tadi sedikit disampaikan, kita coba melihat bagaimana kelompok pasien ya terkait dengan penyakit TBC dan COVID ini. Ada 3 kelompok sebetulnya ya. Ada kelompok yang baru. Yang baru yang dia memiliki gejala infeksi saluran nafas. Ya. Nah, karena dia baru, selama ini belum ada petunjuk kalau dia TBC, dan saat ini adalah pandemi COVID, maka orang-orang tersebut dievaluasi. Ya, dievaluasi itu diamati, dinilai, diperiksa apakah ini dia terinfeksi kuman TB atau terinfeksi virus. Jadi kelompok ini adalah orang-orang masih di luar, tidak dirawat, tetapi diikuti. Ada kelompok berikutnya, pasien TBC yang sudah yang dalam masa pengobatan, kemudian muncul kembali gejala pernapasannya. Nah, padahal pengobatannya sudah jalan, pengobatan tapi kok ada, nah, itu ada kecurigaan. Jadi obat TB-nya tidak boleh dihentikan sama sekali. Itu kan jadwal. Dan dilakukan evaluasi apakah ada kemungkinan terinfeksi virus COVID ya. Nah, orang ini termasuk orang yang dirawat jalan. Nah, orang inilah yang sebetulnya yang kita banyak bicarakan di dalam hari ini ya. Nah, kalau orang TBC terdiagnosis COVID artinya sudah ditetapkan dia positif sembuh tidak sembuh ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang kelompok berikutnya ada pasien TBC yang sudah jelas terdiagnosis, sudah benar-benar dia ditetapkan sebagai pasien COVID dan dia dirawat di rumah sakit, ya, di isolasi. Nah, yang kelompok ini pasiennya, pasien TBC tadi dirawat di rumah sakit, tentunya pengobatannya adalah di bawah pengawasan rumah sakit tersebut, jadi dirawat inap. Yang cocok dengan pembicaraan hari ini adalah yang bagian ini, ya. Karena dia sudah menggunakan obat, kita akan melihat bagaimana pengobatan itu kalau dia juga ada kemungkinan infeksi COVID. Nah, inilah bedakah cara menggunakan obat TBC dalam masa pandemi COVID? Nah, karena kita akan membicarakan obatnya, beda nggak sih kalau yang sebelum ada COVID kan kita biasa saja minum obatnya. Lalu ada COVID, lalu bagaimana? Nah, kita coba lihat bahwa selama masa pandemi ini,
pengobatan TBC tidak boleh berhenti. Itu ada suatu kata kunci, adalah suatu hal yang tidak putus-putusnya pemerintah menyatakan tidak ada kata berhenti dalam pengobatan TBC. Ya, jadi terus dilanjutkan. Oleh karena itu, pemerintah juga sudah menyiapkan segala hal terkait dengan penyiapan obat. Segala hal terkait dengan pendistribusiannya. Itu sudah diatur. Sehingga ada jaminan kalau obat-obat TBC, untuk pengobatan TBC itu tidak ada kendala. Jadi tenang saja pasien dan PMO juga tinggal mendapatkan obatnya dari tenaga kesehatan. Nah, sebenarnya ingin tahu deh, apakah ada perbedaan sebenarnya dalam pengobatan? Sebetulnya ada sedikit perbedaan dalam menggunakan obat TBC ya, di dalam masa pandemi. Dan ini memang ada suatu peraturan yang sudah disusun oleh pemerintah di dalam hal lama interval dan lain-lain. Tetapi itu tidak terkait dengan apa yang sampai kepada pasien. Pasien yang penting dapat obat sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan waktunya, dan bagaimana cara menggunakan supaya pengobatan ini tidak ada selaknya sama sekali. Ya, jadi ini tidak menjadi bagian penting ya bagi PMO atau bagi pasien. Jadi ini ada di tahap sampai dengan tenaga kesehatan. Ya, yang penting oleh kita, oleh pasien PMO adalah mengikuti semua anjuran petugas kesehatan. Ya, mengikuti semua anjuran petugas kesehatan untuk jenis dan obat TBC dan jumlahnya itu sudah ditetapkan, jadi ikuti saja. Ya, tidak ada perubahan. Kalau yang sebelum pandemi dapatnya jenis ini, jumlahnya sekian, kemudian setelah di follow up atau diikuti, diperiksa labnya, kemudian perlu diteruskan atau perlu ada perubahan, itu ikuti saja. Jadi artinya sebenarnya pertanyaan tadi, bedakah caranya? Untuk pasien-pasien, untuk yang tidak ada beda sebetulnya. Jadi kita tinggal mengikuti anjuran dari petugas kesehatan. Nah, sebetulnya obat TB itu kan sudah disediakan oleh pemerintah, disediakan dalam bentuk paket, ada yang terpisah-pisah. Jadi satu obat itu kan, pengobat kan ada dua tahap, tahap awal, tahap satu, dan tahap lanjutan, tahap kedua. Di tahap awal itu biasanya menggunakan obat yang lebih banyak, biasanya 4 bahan aktif obat yang digunakan ya. Dan tahap berikutnya biasanya sudah sedikit, dikurangi tinggal 2 ya. Bagi kelompok-kelompok yang baru mendapat kepengobatan, dan ini biasanya panduannya seperti itu. Tetapi bagi pasien yang sudah pengobatan, berhenti, dan sudah mengalami kebal si kumannya, nah penggunaan obat lebih banyak, biasanya tahap awal sampai 5, ya, dan biasanya pakai tambah disuntik. Nah, karena itu akibat kalau berhenti pengobatan, maka teratur, disiplin, itu adalah kunci utama. Ya. Disiplin menggunakan obat meskipun banyak kendala itu adalah kunci utama untuk sembuh. Ya. Nah, pemerintah sudah mendesain obat itu yang 4 tadi digabung menjadi satu tablet, ya, sehingga lebih mudah menggunakannya. Nah, ketika akan diminum ada orang yang mendapatkan 2 tablet. Ya, ada yang mendapat 3 tablet, bentuk yang sudah dipaket-paketkan. Ada yang 4 atau 5. Itu kenapa itu? Karena itu disesuaikan dengan berat badan si pasien. Jadi dosis yang cocok untuk seseorang itu dihitung, ditentukan berdasarkan berat badannya. Ya, sehingga nanti cukup. Ya, karena apa? Obat itu harus cukup untuk melawan kuman yang ada dalam tubuh. Kalau orang tubuhnya besar, kuman yang terdapat juga lebih banyak dibutuhkan pelurunya. Itu dasarnya mudah sekali. Nah ini ya, kalau di tahap awal itu ada 4 obat yang menjadikan satu digabung paket namanya ya, kelihatan ukurannya agak lebih besar.
ya. Sedangkan kalau tahap 2 ukurannya lebih kecil karena zat aktifnya, bahan obat aktifnya itu cuma 2. Ya. Nah, ini yang harus diikuti oleh Bapak Ibu bahwa tahap 1 ini kan pendek waktunya, tidak sepanjang tahap 2. Jadi cobalah sukses di tahap 1 ini supaya cepat masuk ke sini, obatnya semakin sedikit, efek samping yang mengganggu, rasa tidak enak, tidak nyaman semakin sedikit, ya. Jadi haruslah kita disiplin menggunakan obat tersebut. Nah, berkali-kali saya disampaikan, setiap saya baca artikel peraturan-peraturan, kemudian apapun itu, minum obat secara teratur dan tuntas adalah Anda akan sembuh, ya. Selalu itu. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi. Teratur, tuntas. Dua itu. Ya, pakailah obat teratur dan tuntaskan sampai akhir dan kapan berhenti dokter yang menyatakan, ya. Ya, betapa gembiranya sih keluarga kalau sudah sembuh, tidak harus ada yang meringkuk di dalam kamar karena sakit, tidak beraktivitas dan lain-lain. Jadi semangat untuk sembuh dan semangat untuk bergembira menikmati hari-hari sehatnya. Nah, bagaimana dan kapan waktu minum obat yang benar? Kalau memang disuruh minum obat teratur dan tuntas, lalu bagaimana sebetulnya? Nah, banyak panduan yang sudah dikeluarkan. Kalau bagaimana minumnya, ya kita minum pakai air putih, ya, minum obat pakai air putih, dan semua obat kalau dapat 2 obat saat itu minumlah langsung 2, dapat 3 langsung 3 dan berikut begitu seterusnya. Bagaimana kalau nggak mampu, perutnya mual dan lain, boleh dijedah sedikit, tetapi di dalam 30 menit itu semua sudah tertelan, ya. Jadi pakai air putih, artinya tidak pakai teh, tidak pakai kopi, tidak pakai jus. Lalu apa? Emang kenapa? Kan teh tiap hari diminum. Ya, teh itu bisa saja mempengaruhi si obat. Ya, obatnya tidak aktif. Atau yang jenis kopi dan teh itu bisa mengganggu lambung, sedangkan obat ini sudah juga mengganggu lambung. Jadi nanti akan diperberat. Ya pakailah dengan air putih. Kalau doyannya nanti mau teh, ya berilah jarak, ya. Nah, kapan kita menggunakan? Sebaiknya dengan waktu yang sama setiap harinya. Kalau biasanya di jam 7, kita ulangi jam 7. Jam boleh. Lalu kenapa? Karena itu diinginkan obat itu selalu diganti setiap 24 jam. Ada apa kok harus 24 jam? Nah, ceritanya begini, obat itu di dalam tubuh bertahannya cuma 24 jam. Setelah itu obatnya sudah kosong dalam darah. Nah, kalau kosong gimana? Ya merdeka lagi si kumannya. Ya dia tidak ada yang menyerangnya. Jadi kalau itu kosong, kumannya bangkit lagi, menyusun kekuatan lagi dia, ya, ya. Itu bahayanya kalau kita menggunakan obat yang tidak teratur, ya. Kalau biasa pagi, gunakanlah pagi, ya, biasanya disarankan pagi sebelum beraktivitas supaya tidak lupa. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Fatul. Iya. Iya betul. Iya, baru selesai ya, matur nuwun ya. Iya. Barusan belum kuis juga. Ya, nanti sore saya kuis ya. Sore ya. Ini barusan di swasta udah ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana minum obat itu? Oke, pagi. Oke, di jam 9. Tapi kapan? Sebaiknya 1 jam sebelum makan. Ya, sebelum makan 1 jam. Atau kalau telanjur sudah makan 2 jam setelahnya. Ini ya, Bapak Ibu, kenapa dia ada syarat begini? Kalau cuman, nanti ya, 1 jam sebelum makan. Jangan dulu, 2 jam sebelum makan. Silahkan, Oman, sama aja bertanya. Kali. Gitu. Nah, penjelasannya Nabila, seperti ini. Sayang. Penjelasannya seperti ini. 1 jam sebelum makan artinya obat ini bagusnya dimasuk, diserap,
di lambung kita, di saluran pencernaan kita, ketika lambung kita kosong, ya. Kalau terisi gimana, ada makanan, bisa dirusak. Jadi obatnya sebelum masuk ke darah, sebelum dia membunuh si kuman-kuman, dia udah rusak dulu. Yang kita masukin tadi 100, tinggal di dalam darah paling 50. Ya nggak cukup lagi membunuh. Ya, harus 1 jam sebelum makan, ya, perutnya kosong. Jadi 1 jam itu artinya obatnya sudah masuk ke darah, sudah tidak akan dipengaruhi lagi oleh makanan di lambung nanti. Nah, pilihannya apa kedua? Kebetulan ada kadung makan, lupa tadi. Nah, lalu gimana? Tunggulah 2 jam lagi baru kita minum obat. Geser dong, biasanya saya jam 7 menjadi jam 9. Ya nggak apa-apalah, besok gitu ya, taat lagi ya, diatur lagi. Jadi memang geser 1 jam itu masih bolehlah gitu ya. Nah, kenapa 2 jam? Artinya makanan kita tadi itu sudah tidak banyak berada di lambung. Jadi obatnya nggak ketemu makanan. Obatnya tidak dirusak. Ya. Jadi mengatur ini tujuannya obat tidak dirusak oleh makanan. Ya, udah capek-capek minum obat, ya. Lalu obatnya cuma sedikit masuk darah. Sayang juga kan? Gitu. Padahal kita sudah ingin banget sembuh. Oleh karena itu, ikutilah aturan ini, ya. Nah, ini kecil tapi sangat menentukan keberhasilan. Oke. Lalu, nah, ada hal penting harus perhatikan, saya sengaja buat begini supaya tidak lupa oleh siapapun, termasuk saya. Ada perasaan bosan minum obat, lupa minum obat, atau menghentikan pengobatan sebelum waktunya, karena badan udah enak nih, udah sehat, udah nggak ada sama sekali gejala-gejala gangguan-gangguan yang seperti sebelumnya. Kan obatnya udah minum, udah 1 bulan, udahlah. Nah, ini penjelasannya, atau menambah atau mengurangi dosis semau-maunya si pasien. Kenapa? Tambah tadi lupa, dia tambahin sendiri, atau dia pengen cepat sembuh, ya, pengen banget cepat sembuh, yang kasih 1 dipakai 2, ya, nggak boleh, nggak ada takarannya. Lalu ditambah dengan pertimbangan dah dikaji betul, kenapa harus segini, kenapa tidak boleh lebih, kenapa tidak boleh kurang. Itu sudah dipentingkan minum dosis itu. Dan nggak boleh juga dikurangi dosisnya. Ya. Kenapa dikurangi dosisnya? Ya, tadi kan pakai segitu saya kan mual banget. Saya kurangi aja, tapi kan masih tetap minum. Kan masih nggak apa-apa. Nggak boleh. Yang diberikan oleh petugas kesehatan itulah yang tepat, ya. Dan kata teratur tadi yang di depan itu adalah ini, jangan menambah, jangan mengurangi dosis, jangan menghentikan sebelum waktunya. Kalau bosan dan lupa nanti dibahas sendiri. Lalu jika ada keluhan-keluhan tertentu akibat menggunakan obat, laporkan ke dokter, biasanya dokter akan memberikan suatu tindakan. Misalnya diberikan obat untuk meringankan keluhan-keluhan obat akibat obat TBC. Nah, kalau dapat obat itu, maka barengan minumnya supaya tidak lupa. Ya, supaya bermanfaat. Ya. Nah, kita kembali ke bosan. Nah, kalau itu bosan, terus apa dong? Kan udah minumnya buat bulan, udah 3 bulan, udah capek, udah pusing, dan mual. Sabar. Ya, tadi udah depan dikatakan, pengobatannya lama. Ya, ketika awalnya diketahui penyakit itu ada, mulailah mengumpulkan kesabaran yang banyak ke dalam diri kita, bahwa saya harus sabar. Insya Allah sembuh. Ya, jadi sabar meminum obat, dan sesuatu yang sabar itu ada hadiah kok. Hadiahnya adalah sembuh. Ya. Nah, PMO biasanya memangat, motivasi, terus, ayo terus, terus sedikit lagi, tuntas. Lalu kalau lupa,
Bagaimana kalau lupa? Namanya juga lupa ya, mau bagaimana lagi? Kalau lupa, nanti kita lihat slide berikutnya ada. Nah, trik-trik kalau mengatasi lupa, gunakan alarm, gunakan setiap pagi rutinitas itu adalah, misalnya ngambil pagi adalah minum obat. Nah, itu dilakukan terus seperti itu, supaya lupanya menjadi dikurangi. Atau ada keluarga, dan ini biasanya ada PMO yang juga mengingatkan. Jadi dua hal ini sebetulnya bisa diatasi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan obat secara teratur dan sampai tuntas. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering ada ya, bagaimana jika Anda mengalami mual saat mengkonsumsi obat, lalu mau gimana? Berhenti atau terus? Kalau terus mual, kalau berhenti ya nggak tuntas. Kalau berhenti, kalau terus, cobalah mengkonsumsi obat dengan makanan, jadi makanan yang berat yang akan merusak tubuh. Apa tuh makanan ringan? Ya seperti sepotong roti bakar, gitu. Bisa mengurangi. Atau nanti dibantu dengan minum obat mah, ya. Pada rasa nggak nyaman di lambung. Tapi kapan minumnya? Nah, boleh, tetapi tidak boleh barengan dengan obat TBC-nya. Jadi, bagaimana seharusnya diminum setelah obat TBC-nya dulu? Ya, 1 jam setelah minum obat TBC, baru minum obat mah. Gitu ya, ibu-ibu ya. Jangan buru-buru, mual. Minum aja nih, tinggal setengah jam lagi. Jangan. Obatnya rusak. Ya, udah mual, obatnya rusak, tinggal setengah. Kumannya jadi senang, ya dia tidak sempurna di basmi oleh obat tersebut. Dan ada lagi bagaimana jika Anda tidak dapat menelan kapsul? Banyak nih anak orang dewasa tidak bisa minum kapsul, banyak. Kalau anak-anak nggak bisa minum kapsul, biasanya dokter kasih obat sirup, ya nggak masalah. Tapi kalau dewasa minum obat sirup dikasih, waduh, bisa sekali minum 1 botol nanti. Karena dosisnya besar. Jadi, tetap kapsulnya dibuka, boleh dimasukkan ke dalam sesendok bubur ataupun jeli yang lembut. Jangan panas, kalau panas rusak obatnya. Lalu, langsung diminum. Jangan ditunda-tunda supaya obatnya tidak rusak. Ya. Jadi begitu. Bagaimana kalau itu bukan kapsul, itu tablet, yang mungkin bisa bantu makan sama pisang, ya. Jadi lakukan beberapa cara. Dan setiap keluhan itu yang seperti ini sampaikan kepada petugas kesehatan ketika Anda bertemu dengan petugas. Bagaimana jika lupa minum obat? Nah, kan tentu kalau lupa pasti PMO tahu kan. Nah, PMO itu akan harus menyampaikan ke petugas kesehatan supaya mendapatkan saran bagaimana nih kekurangan minum obat ini, lanjut atau bagaimana, atau ditambah dosis, atau nanti ada aturan tersendiri ya. Jadi petugas tahu kalau itu lupa minum obat. Lalu yang penting tidak boleh menggabung dosis yang tadi tuh, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Kalau lupa ya sudah lupa, lanjutkan saja harinya ya. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu menurut apa pemahaman sendiri. Itu yang dilarang. Lalu bagaimana jika pasien bosan minum obat? Nah, pasien bosan minum obat, di sini peran PMO untuk memberikan penjelasan, motivasi, sehingga pasien itu bisa bersabar menyelesaikan pengobatannya. Ya, sampai ke ujung, sampai tuntas, supaya bisa mendapatkan hasil. Ya, jangan separuh-separuh jalan. Ya, bosan dan lain-lain, jangan. Ya, teruslah mungkin orang di sekitar, keluarganya memberikan semangat untuk terus menjalankan. Ya, bosan itu bisa saja terjadi oleh pada siapapun. Kalau itu terus-menerus ya, nah, tetapi itu bisa harus bisa dilawan. Lalu bagaimana jika pasien menggunakan obat lain di samping obat TB? Misalnya nih, seperti obat mah tadi nggak dari oh ini memakai ya. Atau ini ada gatal-gatal nih kaki, gatal-gatal di badan, atau
susah tidur nih, beli obat ke warung, beli obat sendiri, jangan ya. Kalau memang ada seperti itu, sebaiknya laporkan dulu. Apa yang harus diperhatikan di sini? Takutnya obat yang dipakai itu bisa menyebabkan kerugian sendiri, bisa menyebabkan efek yang tidak menyenangkan, bertambah sakit, bertambah apa, merusak obat, dan lain-lain. Jadi kalau ada obat yang tidak dipakai, sampaikan kepada dokter, ya. Jangan sendiri menggunakannya. Supaya ada catatan lengkap bagaimana perkembangan pengobatan setiap pasien. Lalu bagaimana jika timbul efek samping yang sangat mengganggu? Sudah sangat mengganggu, mualnya sangat mengganggu. Atau ada juga keluhan seperti asam urat. Ya, dalam obat yang 4 itu, salah satunya ada yang menyebabkan asam urat tinggi. Ya. Atau menyebabkan kesemutan-kesemutan. Atau efek samping yang lain, katakanlah kok penglihatannya agak terganggu seperti biasanya. Nah, itu laporkan ke petugas kesehatan supaya dilakukan suatu tindakan. Tindakannya apa? Macam-macam, tergantung dengan berat ringan yang muncul, kemudian tergantung pertimbangan dokter, ya. Mungkin dosisnya dilakukan sesuatu penyesuaian sehingga efek sampingnya tidak mengganggu. Nah, kalau misalnya setelah minum obat, baru saja minum obat, kok kencingnya berwarna jingga. Waduh, yang tadi nggak apa-apa kok jadi jingga. Nggak usah khawatir, ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Kenapa itu jingga? Karena salah satu obat yang 4 pengobatan awal itu warnanya jingga. Kalau sampai ke air, tambah jingga warnanya, ya. Nah, itu dikeluarkan, itu buktinya obat itu memang kalau sudah 24 jam dikeluarkan dari tubuh. Kelihatan kok, ya. Itu tadi yang harus minum obat sekali sehari itu tidak boleh ditawar-tawar karena dia akan dikeluarkan, ya, dari tubuh. Ya. Jadi kalau warnanya jingga tidak apa-apa. Nah, inilah ya. Saatnya Indonesia bahas TBC. Itu mulai dari saya. Dari pasien itu sendiri, ya. Dimulai dari saya, ya. Semua obat pun sudah tersedia dengan baik dan saya dapatkan informasi itu pun gratis sehingga tidak melanjutkan pengobatan TB. Rasa inilah slide terakhir saya dan terima kasih. Semoga ini memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Demikian presentasi saya, Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bu Risda atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Ya. Bapak-Ibu, silakan jika ada pertanyaan mengenai bagaimana cara meminum obat ya, Bu, pada saat kita mengkonsumsi obat TB pada saat pandemi ini, gitu ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Jonas, Bu, tapi agak tidak sesuai dengan tema yang tadi Ibu sampaikan. Iya. Mengenai pasien yang pasca operasi diberikan obat. Ada di chatnya, Bu, saya bacakan. Iya. Selamat siang, Dr. Risda. Pasca operasi, pasien diberikan obat pemulihan agar pasien bisa pulih. Apakah obat pasca operasi tersebut bisa mengakibatkan gagal ginjal pada pasien? Oke, saya baca dulu. Pasca operasi, pasien diberi obat pemulihan agar pasien bisa pulih serta beraktivitas. Apakah obat pasca operasi yang diberikan tersebut bisa mengakibatkan ginjal pada pasien? Mungkin karena komposisi obat tersebut lumayan tinggi. Oke, atau mungkin memang cara hidup pasien kurang teratur, minum air, mohon arahannya. Baik ya, saya coba, memang ini tidak terkait dengan yang saya sampaikan, tapi saya coba untuk menjawabnya. Jadi ketika seseorang itu mengalami sesuatu penyakit, kemudian sudah diperiksa secara lengkap oleh dokternya, dibuatkan keputusannya untuk dilakukan operasi, nah itu
tentunya sudah dengan pertimbangan yang matang, ya. Kemudian setelah operasi tentu perlu waktu pemulihan, ya, pemulihannya supaya segera bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk yang seperti ini, maka biasanya ada obat yang bisa diberikan, tapi obat yang diberikan ini biasanya bersifat vitamin, ya, vitamin suplemen untuk meningkatkan pembentukan sel baru yang tadi sakit, kekurangan sel-sel tertentu, dia lebih cepat lagi itu dibentuknya sehingga ke lebih cepat untuk pulih penyakitnya. Nah, pertanyaannya, apakah obat yang digunakan pasca operasi itu bisa mengakibatkan gagal ginjal? Nah, ada pertanyaan, obat menyebabkan gagal ginjal. Kalau kita lihat, memang banyak sekali obat yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, obat-obat yang menyebabkan gagal ginjal ini, tentunya kalau obat tersebut diberikan oleh dokter, dan dipertimbangkan, dokter tahu itu, oh obat ini menyebabkan gagal ginjal, obat ini tidak. Kalau dia menyebabkan gagal ginjal dan pasiennya bisa diberikan obat pengganti, tentu diganti. Ya, jadi obat ada yang menyebabkan gagal ginjal. Tetapi setahunya saya, dokter sudah mempertimbangkan apakah itu obatnya sungguh dibutuhkan untuk pasiennya atau tidak. Kalau sungguh dibutuhkan, obat yang menyebabkan gagal ginjal itu diatur dosis sedemikian rupa. Ya, itu biasanya ditetapkan bersama oleh tim dokter, ya, tidak sendiri. Jadi kemudian gagal ginjal oleh obat atau gagal ginjal karena kurang minum, itu gabung itu sebetulnya, ya. Bisa jadi gagal ginjal disebabkan oleh obat. Obatnya kebetulan pula dosisnya tinggi, itu bisa jadi terjadi demikian. Tetapi dokter selalu memberikan obat dengan pertimbangan yang matang, ya. Ya, tidak gegabah untuk memberikan obat yang gampang menyebabkan gagal ginjal atau memberikan dosisnya yang tinggi, ya. Jarang sekali lah dokter yang abai untuk seperti ini, karena para dokter itu kan juga disumpah, ya. Jadi dia harus menjalankan profesinya sesuai dengan ilmunya, ya. Nah, kalau misalnya gagal ginjal itu disebabkan kurang minum air putih, ya, siapa saja kalau kurang minum air putih sebetulnya gagal ginjal itu tidak serta-merta disebabkan oleh kurang air, ya. Ada pemicunya yang lain, ada penyebab-penyebab yang besarnya. Kurang minum airnya adalah penyebab pendukung, ya. Jadi bukan utama. Jadi sebetulnya supaya kita sehat, bukan ginjal saja yang kita harus perhatikan, yang lain-lain juga kita perhatikan, ya. Jadi perlu minum air yang cukup sehari 1.500 sampai 1.800 sampai 2.000 per hari untuk orang dewasa. Nah, demikian jawaban saya untuk pertanyaan Pak Yonas. Mudah-mudahan ya, menjawab, ya, Pak. Ya. Terima kasih Bu Risda untuk sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Jonas. Kepada Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung. Bisa langsung. Ini ada pertanyaan yang lain, menggunakan vitamin-vitamin itu sesudah atau sebelum makan? Oh, iya. Nah, ini logikanya ya Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami dengan mudah. Vitamin-vitamin itu sebetulnya ada di dalam berbagai makanan yang biasa kita makan. Di dalam sayuran, dalam buah, di dalam apapun, dalam makanan-makanan seperti di dalam hati, itu ada vitamin B12 juga. Tapi makanan itu, vitamin itu pada umumnya ada dalam makanan. Kalau begitu, baiknya bareng makanan aja, sesudah makan boleh. Sebelum makan jangan sebelum jauh sekali, sebaiknya itu sesudah makan, ya. Kenapa sesudah makan? Tadi sebetulnya vitamin ada dalam makanan kita. Nah, sekarang vitamin ditambahkan supaya vitamin ini bisa diserap, dia harus kondisinya seperti kondisi di dalam makanan,
Nah, sebaiknya dimakan, diminum vitamin atau apapun ya, kelompok yang vitamin mineral itu sesudah makan. Itu lebih baik. Penyerapannya bagus. Penyerapan itu apa ya? Ya, diserap. Bagus. Jadi semua yang diminum vitamin itu masuk ke tubuh. Yang enggak bagus gimana? Dia enggak sempat masuk ke darah. Lah kenapa enggak sempat? Dirusak dulu sebelum masuk. Siapa yang merusak? Bisa asam lambung kita yang merusak. Atau kayak vitamin A, dia perlu larut dalam lemak. Di lambungnya kan kosong, enggak ada lemak, ya enggak diserap juga. Ya. Jadi minumlah vitamin itu bersama makanan atau sesudah makan. Kalau sebelum makan itu kurang baik, ya, kurang pas. Ya. Mungkin jawaban saya untuk pertanyaan dari Ibu siapa ini? Suhardatin, Ibu. Ya, Ibu Suhardatin, maaf. Ya, Dok, saya nanya. Silakan. Saya yang bertanya boleh, Dok? Ya, ya silakan, Ibu. Saya simpan ya. Apakah benar alat-alat yang akan, misalnya nih ada yang TBC dok ya, ada penderita TBC. Terus bekas alat-alatnya dia semacam sendok, terus semacam bekas sendoknya, bekas apa gelasnya, tidak boleh tercampur dengan yang lainnya dok. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, orang yang kena TBC dengan orang yang kasat mata, yang tidak mengerti kayak kita-kita gini dok, bagaimana? Terus, dan ciri-ciri orang yang sudah sembuh dari TBC, itu bagaimana, dok? Makasih, dok. Ciri-ciri yang sembuh. Ada dua ya, Bu, ya? Ya, dok. Ada tiga pertanyaan, dok. Dua ya? Ya. Ya, saya jawab yang pertama, alat makan. Ya. Yang digunakan oleh pasien TBC, apakah tidak boleh bercampur dengan alat makan orang yang tidak ada penyakit TBC? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, Bu. Bisa bercampur, sudah bersih, sudah dicuci dengan sabun, sudah dengan air yang cukup, artinya kuman ya, sudah tidak ada lagi di alat-alat itu. Kecuali cara mencucinya tidak bagus, airnya terbatas, tidak pakai sabun. Ya. Sabun itu adalah suatu zat yang bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus, ya. Jadi dia membunuh, kemudian dialirkan air, jatuh, buang, jadi bersih di permukaan alat makannya, sudah tidak ada lagi kuman. Kalau sudah dilakukan seperti itu, sudah dicuci dengan bersih, maka bisa digabung. Ya. Kalau khawatir yang nyucinya tidak baik, yang nyuci adalah orang yang diberitahu tidak mau nurut, ya sebaiknya dipisah. Ya takutnya memang tidak sempurna bersih, lalu nanti menularkan ke alat makan yang lain, dipakai oleh orang yang sehat, lalu tertular. Memangnya kuman itu tahan beberapa jam di luar. Sebenarnya kuman itu pun punya daya tahan sendiri dengan lingkungan di luar ya. Ya, jadi sebetulnya dengan kena sinar matahari pun dia sudah mati. Tetapi kemungkinan berapa jam setelah dipakai kemudian terkontaminasi dengan alat yang lain, kita tidak tahu. Ya, kalau sudah dibiarkan lama baru dipakai lagi, mungkin saja sudah mati kumannya. Jadi kesimpulannya, bolehkah digabung atau tidak? Jawabannya kalau sudah dibersihkan dengan cara yang betul, boleh digabung. Kemudian bila yang membersihkannya itu dikatakan menurut dia sudah betul, tetapi kita tahu sekali kalau dia itu orang yang kurang paham yang disebut bersih, sebaik dipisah. Gitu ya Bu ya, untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sih ciri-ciri orang yang sudah sembuh? Nah, kalau sembuh atau tidak sembuh itu menyatakan pertama dari dokter. Ya, dia sembuh itu adalah dokter. Dari mana dokter bisa diperiksa? Sudah tidak ada lagi kuman. Ya, itu patokan sembuh. Kalau tidak ada lagi kuman, itu kan ada tahap-tahapnya, ada grade-grade, pokoknya ada pedomannya lah untuk pemeriksaan. Kemudian setelah di
tercapai semua tahap-tahap itu, ternyata tidak ada kuman lagi dijumpai, dan dinyatakan sembuh. Nah, itu. Lalu bagi orang awam taunya sembuh atau tidak, bagaimana gitu. Memang sebagai orang awam membedakan orang yang sudah menjalani pengobatan 90%, artinya belum lengkap, dengan orang yang sudah lengkap dan dinyatakan sembuh, pandangan orang awam tidak bisa membedakan. Batuk sudah tidak ada, demam sudah tidak ada, tanda-tanda yang lain yang membuat tanda sesuai dengan orang TBC tidak ada. Jadi memang tidak bisa dengan pasti orang awam mengetahuinya, kecuali memang dia sudah ditetapkan oleh dokter. Itu yang pasti, ya, yang pasti. Nah, kalau kita orang awam menilainya, ya paling kira-kira, ya kan dia udah nggak batuk, udah nggak demam, udah beraktivitas setiap hari. Iya, udah sembuh kali. Nah, kan ada kali, jadi nggak pasti. Nah, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan ya, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya, terima kasih Bu Rizda. Semoga ya, sudah menjawab ya Bu Christine pertanyaan yang tadi Ibu ajukan. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Mariam. Ya. Selamat siang, Bu. Vitamin apa yang cocok untuk usia di atas 50 tahun? Dan apa yang bisa dibeli di mana? Apa nama vitaminnya yang tidak mengganggu lambung? Terima ya, kasih. Oke. Vitamin ini banyak ya, Ibu, Bu Mariam. Vitamin ini banyak. Vitamin A tuh ya kita ya ada vitamin A, ada B, B1, B2, B3, B6 dan selanjutnya nikotinamin ada. B sudah ada vitamin E, ada vitamin D, ada vitamin K ya. Banyak sekali jenis vitamin itu ya. Vitamin mana? Nah, kalau mau lengkap vitaminnya itu namanya ada dalam gabungan satu obat. Nama obatnya itu nama dagang ya. Misalnya kalau saya sebut nama dagang nggak boleh ya Bu ya di dalam ini. Jadi saya tidak menyebutkan. Jadi obat apa saja, vitamin apa saja yang boleh diminum. Kalau Ibu merasakan makanan Ibu kurang baik, tidak seimbang, perlu menambahkan vitamin, silakan pakai vitamin, tambahan vitamin. Dan bisa ditanyakan di toko obat atau di apotek ya untuk namanya. Mungkin vitamin itu jarang resep, di resep kan boleh, tapi beli langsung di apotek boleh. Karena obat vitamin ini kelompok yang cukup aman ya. Multivitamin obat yang harus dengan resep itu adalah obat-obat yang tidak aman. Jadi harus di bawah kontrol dokter. Jadi harus pakai resep. Kalau vitamin itu boleh tanpa resep. Pertanyaan berikut, yang tidak mengganggu lambung. Yang mengganggu lambung itu adalah vitamin C. Ya, vitamin C itu sebetulnya baru mengganggu apabila kadarnya tinggi. Ya, nah kalau tinggi-tinggi sekali ya mengganggu, akan menyebabkan nyeri. Nah, sebaiknya yang tadi kalau kita minum obat minum vitamin ini setelah makan, meskipun dia ada asam-asamnya sedikit dari vitamin C, itu tidak terlalu mengganggu. Silakan Ibu kalau mau menambah untuk tambah fit, kemudian mau minum vitamin, silakan. Sifatnya minum vitamin itu kan tambahan. Yang utama kan dari makanan. Ya. Nah, sesuatunya itu jangan menjadi kebiasaan. Boleh minum vitamin beberapa waktu, suatu saat dijeda, stop gitu. Suatu terasa lagi kalau makanan sehari-harinya kurang bagus, ya, kok kayaknya vitaminnya kurang deh nih. Jenis makannya banyak kan gorengan. Makanannya mie instan, ya kuranglah vitaminnya itu, ya. Ya bisa ditambah gitu, ya. Kalau Ibu makannya cukup sayur, cukup buah, ya, makanannya ada lauk-pauknya, itu insya Allah tercukupi. Ya. Begitu ya Ibu ya. Ya, semoga menjawab ya Ibu Mariam atas pertanyaannya tadi.
Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh para narasumber kita. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Risda sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Kita masih ada satu narasumber lagi, narasumber terakhir, yang membahas mengenai... Ini ada satu pertanyaan lagi, apakah saya jawab dulu atau... Oh iya, boleh Bu dijawab dulu dari Pak Jonas. Iya. Bila ada seorang yang sering mengkonsumsi vitamin untuk aktivitasnya setiap hari, dan apakah vitamin itu bisa menjadi kecanduan bagi si pengkonsumsi, misalnya seperti orang yang minum kopi, ya. Vitamin tidak menyebabkan kecanduan. Itu kuncinya. Ya. Kalau kopi, rokok bisa menyebabkan kecanduan. Kenapa? Memang bahan yang ada, zat kimia yang ada di dalamnya itu yang menyebabkan kecanduan. Kalau vitamin tidak, ya, menjadi kecanduan itu hanya psikosomatis, psikis, bukan psikosomatis, psikis, secara psikisnya dia, kalau saya tidak minum ini, saya nggak seger, harus minum. Jadi pikirannya sendiri, kalau saya tidak minum ini, saya nggak seger, terus nggak minum, beneran nih kan, karena pikirannya itu sudah mengatakan, jadi orang itu menjadi sehat atau tidak sehat itu betul-betul juga dipengaruhi oleh pikirannya. Kalau sebetulnya dia tidak merasa sakit perut, tetapi ini sakit perut, dia sakit deh. Sakit dia. Sakitnya karena pikirannya. Sama dengan mengkonsumsi ini, kalau kopi, teh, rokok, itu bisa menyebabkan kecanduan. Karena memang ada zatnya yang tinggi menyebabkan kecanduan. Adalah rokok. Kopi ya lumayan, tapi teh rendah. Ya, kecanduan. Tapi kalau vitamin tidak ya Pak. Jadi kalau orang menjadi kecanduan itu hanya karena pikirannya. Kalau tidak minum, saya nggak fit deh. Kalau nggak minum, bla 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 bla. Ya, kalau dia makan dari cukup, istirahatnya cukup. Ya, kalau kenapa istirahat itu dimasukkan? Kalau kita tidak istirahat, kurang tidur, itu artinya sel-sel kita yang harus sudah istirahat malam hari disuruh bertugas terus. Jadi bahan baku dia untuk kerja itu ada berupa zat-zat penting dalam tubuh kita, vitamin, protein, itu kepakai terus. Jadi defisit, kekurangan, perlu tambahan. Jadi mudah sekali untuk memahaminya ya. Kalau dia kurang, kita tambah. Kalau dia cukup, nggak usah, nanti berlebih juga dibuang. Ya, gitu ya Pak Yonas, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Ya, terima kasih Ibu Risda. Sama-sama. Atas jawaban dari Bapak Jonas tadi, kita beralih ke materi selanjutnya. Terima kasih, biasa ini kita jadi banyak belajar ya Bapak Ibu ya. Materi selanjutnya tentang pencegahan penularan TBC di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan memutarkan video singkat mengenai TB. Saya izin share screen dulu. Ibu bisa sih chatting. Menyebabkan sekitar 1,3 juta kematian HIV negatif dan 300 ribu kematian pada HIV positif. Secara global, orang yang berpenyakit TBC 5,8 juta pria, 3,2 juta wanita, dan 1 juta anak. Peringkat pertama TB di dunia yaitu Indonesia adalah soal bernapa gimana? Sekitar 1,7 miliar yang diperkirakan memiliki infeksi TBC. Pada tahun 2017,
akan penyakitnya. Apa gitu? Udahlah, Nana nggak mau. Tuh kan? Tapi penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium sebagian dari percikan dahak saat penderita berbicara. Ngomong. Mohon maaf Ibu, mungkin langsung bisa Bu Ndaru aja mulai. Bu El ternyata sinyalnya kurang bagus, jadi telepon keluar ini. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ibu. Saya Ibu Ndaru Andri Damayanti. Saya juga sehari-hari bekerja di Universitas Yarsi di Fakultas Kedokteran. Saya mengajar mahasiswa kedokteran untuk materi mikrobiologi dan parasitologi. Nah, pada hari ini saya ingin berbagi ya, sharing tentang bagaimana pencegahan terhadap infeksi TBC di masyarakat, terutama untuk lansia. Karena tadi sudah kita dengar bersama-sama bahwa lansia merupakan salah satu kelompok atau golongan ya, orang yang mudah terinfeksi oleh berbagai penyakit infeksi, baik COVID-19 maupun TBC. Nah, hal ini perlu diketahui oleh masyarakat karena di negara kita, lansia biasanya tinggal serumah dengan keluarga besar. Ya. Karena kalau di negara maju, mungkin lansianya tinggal di suatu tempat tertentu, seperti misalnya di Indonesia juga sudah mulai ada di Panti Werda misalnya ya. Tapi kalau di Indonesia masyarakat kita yang memegang teguh bahwa orang tua merupakan pahala yang besar untuk anaknya, maka biasanya orang tua tinggal di rumah anak atau anak tinggal di rumah orang tua bersama-sama ya, ikut merawat orang tua yang sudah mulai menjadi lansia. Nah, ini akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Namun demikian, perlu diketahui bahwa lansia itu punya keterbatasan, sehingga apabila dia tinggal dengan orang-orang muda yang aktivitasnya masih tinggi, yang pergi ke sana kemari, yang mungkin tadinya dulunya tidak bersih setelah pulang dari jalan-jalan atau mempunyai penyakit-penyakit tertentu, itu harus hati-hati tinggal dengan lansia. Karena lansia akan mudah terinfeksi, tertular oleh penyakit infeksi. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian sebetulnya sudah tahu ya, tapi diingatkan kembali. Saya izin untuk share screen dulu ya. Oke. Nah, ini materi saya bahwa di masa pandemi ini tantangan begitu besar sebetulnya bagi seluruh umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali siapapun, terlebih lebih pada kelompok lansia ya. Tidak hanya lansia yang mempunyai risiko tertular suatu penyakit infeksi terutama TBC, tapi juga ada kelompok lain misalnya anak-anak di usia di bawah 5 tahun, kemudian ibu hamil, orang-orang dengan penyakit penyerta misalnya diabetes ya, penyakit dengan penyakit jantung misalnya, HIV misalnya,
Kemudian orang-orang yang mempunyai perilaku merokok, nah itu juga mempunyai apa namanya kemudahan untuk bisa tertular penyakit TBC. Nah, TBC ini seperti tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, Ibu Risda, kemudian tadi Dr. Yeni juga sudah menyinggung sedikit ya, bahwa TBC ini sebetulnya sudah bersahabat dengan masyarakat. Bias artinya kacau ya. Jadi Indonesia sudah mulai mengenal TBC sudah sejak mungkin 100 tahun yang lalu. Bahkan Jenderal Sudirman dikatakan dulu meninggal karena menderita TBC. Begitu juga Bapak Presiden kita Soekarno yang pertama itu juga dikatakan terinfeksi TBC pada akhir hayatnya karena mungkin kesehatan yang terganggu ya. Banyak penyakit-penyakit penyerta yang menyebabkan TBC bisa tertular. Nah, namun sampai saat ini padahal walaupun ya tingkat ekonomi pendidikan di Indonesia sudah semakin maju, tapi ternyata TBC masih merupakan masalah bagi masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali di Jakarta. Bahkan Jakarta merupakan satu tempat yang dikatakan di dalam laporan Kemenkes, itu merupakan tempat yang tinggi tingkat infeksinya. Nah, ada apa? Padahal orang Jakarta harusnya banyak uang, pendidikannya maju, orang kantoran, ya. Tetapi angka TBC masih tinggi di Jakarta. Nah, ini saya ada gambar, kalau kita lihat di sini, pada slide ini ya, bahwa apa namanya, ini dari mulai Sabang sampai Merauke, ini berwarna merah, artinya apa? Kuman TBC sudah mencemari bumi Indonesia, ya. Dari mulai ujung Sumatera sampai ujung Irian Jaya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Faisal bahwa mengapa penyakit infeksi bisa menyebar dengan cepat di suatu tempat itu karena adanya satu, mungkin ketidakpedulian masyarakat terhadap pencegahan penyakit tersebut, ya. Nah, TBC ini hampir sama dengan COVID tadi disampaikan oleh Bu Risda. Jadi penderitanya pada awal infeksi tidak kelihatan, tidak bergejala, tidak ada tanda-tanda, hampir sama dengan orang sehat, ya. Tapi pada suatu waktu tertentu, TBC kan butuh waktu yang panjang untuk sampai pada timbulnya gejala. Nah, ini menyebabkan orang tidak tahu, bahkan dirinya sendiri juga tidak tahu kalau dia sudah terinfeksi oleh TBC. Nah, baru pada suatu saat di mana kondisi tubuhnya sudah tidak kuat lagi, gejalanya mulai muncul, ya. Yang kedua, kemudian ada pendapat di masyarakat kita sampai saat ini juga masih banyak yang berpendapat bahwa kan TBC punya gejala batuk. Tetapi masyarakat kita menganggap batuk itu bukan suatu penyakit, ya. Batuk itu bukan suatu keadaan yang sakit, dianggap batuk itu suatu hal yang biasa. Bahkan ada yang berpendapat batuk kalau saya batuk belum 100 hari belum sembuh. Nah, ini padahal tanda-tanda TBC adalah batuk lebih dari 2 minggu. Nah, kalau orang tersebut ternyata terinfeksi TBC pasti akan berbahaya untuk masyarakat atau orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Dia akan menunggu sampai 100 hari baru selesai padahal kumannya sudah menyebar ke mana-mana ya, di satu rumah. Nah, ini tentu saja menyebabkan hal-hal mengapa TBC menjadi masalah di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat laporan dari WHO pada tahun 2018, ini 2 tahun yang lalu ya, dan sampai sekarang masih update, bahwa Indonesia ternyata merupakan urutan ketiga dunia setelah India dan Cina. Bayangkan, Bapak dan Ibu, urutan ketiga, ini suatu prestasi atau suatu keadaan darurat ya. Tentu saja ini suatu keadaan yang buruk, suatu keadaan darurat. Nah, ini perlu kita ketahui agar apa, TBC ini lebih jauh ya. Artinya apa? Urutan ketiga dunia. Jadi kondisinya di Indonesia bahwa
sekitar 1 juta kasus TBC baru itu terjadi tiap tahun. Jadi tahun 2018 ini dilaporkan, tahun 2019 ditambah 1 juta kasus lagi. Sedangkan yang sembuh sangat sedikit ya, karena banyak faktor. Mungkin karena kepatuhan minum obat tidak cukup baik masyarakat kita, sehingga orang-orang yang terinfeksi TBC tidak sembuh dengan tuntas ya. Bahkan dia bisa menularkan kuman TBC yang lebih kebal dibandingkan sebelumnya ya. Nah, 1 juta kasus TBC baru per tahun itu artinya apa? Sama dengan per hari bertambah 3.000 orang. Se-Indonesia ini tiap hari bertambah 3.000 orang penderita TBC. Itu artinya dari 1.000 orang ada 4 orang yang terinfeksi TBC setiap hari. Nah, tentu saja kita tidak ya masuk ke dalam kelompok yang ini. Nah, bagaimana caranya menghindari ini? Kita harus tahu, kita harus paham apa TBC itu, bagaimana penularannya, dan bagaimana pencegahannya. Ya. Nah, kemudian ada juga laporan kematian di sini. Jadi angka kematian yang disebabkan oleh TBC itu cukup tinggi. Ya. Dari 10.000 orang, itu ada 4 orang yang meninggal karena TBC setiap harinya. Nah, ini tentu saja menjadikan catatan penting untuk kita, bahwa kita harus hati-hati. Karena orang yang sudah mengandung kuman TBC dengan orang yang sehat tidak bisa dibedakan, ya. Kemudian bahkan dirinya sendiri biasanya tidak menyadari kalau tubuhnya sudah terinfeksi TBC. Baru pada kurun waktu beberapa saat di mana tanda-tanda yang jelas sudah muncul, baru menyadari bahwa ini kayaknya saya TBC ya, gitu. Tapi karena tidak ditambah dengan kesadaran yang kuat, biasanya orang itu tidak segera pergi berobat ke dokter, ya, dibiarkan penyakit itu. Akibatnya penyebaran semakin luas. Nah, satu itu, kemudian yang kedua, orang-orang yang sudah dikatakan oleh dokter positif TBC diberikan obat. Nah, orang-orang ini banyak di Indonesia yang masih menganggap pengobatan TBC itu tidak terlalu itu pengobatan TBC itu menyiksa diri karena efek samping yang ditimbulkan. Yang kedua, bisa juga biasanya orang-orang yang minum obat TBC pada bulan kedua itu badannya sudah bagus. Sudah gemuk lagi, sudah sehat, sudah ceria, ya. Padahal 2 bulan belum mati kumannya, baru pingsan, ya. Karena obat-obat TBC itu paling cepat harus diminum selama berapa bulan, Bu? Ada nggak kadar kesehatan di sini? Ada ya, 6 bulan, ya. Paling cepat itu 6 bulan harus selesai, setiap hari diminum. Nah, ini kepatuhan minum obat masyarakat kita juga masih kurang. Hal ini yang menyebabkan mengapa kasus TBC di Indonesia tidak hanya TBC yang bisa diobati dengan obat yang kelompok pertama, tetapi kasus TBC di Indonesia juga berkembang menjadi kasus TBC yang kebal obat pertama. Nah, ini tentu saja akan menjadi kondisi di Indonesia menjadi lebih berat. Karena orang-orang dengan TBC kebal obat, ini akan menularkan kuman yang kebal obat juga. Jadi bayangkan kalau orang ini tinggal bersama-sama kita, kemudian tidak mempunyai pengetahuan bahwa dia kuman yang ada di dalam tubuhnya akan menularkan kepada orang lain, maka itu akan sangat berbahaya, ya. Apalagi kalau di rumah itu ada ibu hamil, anak-anak usia di bawah 5 tahun, ada lansia. Nah, kelompok-kelompok ini menjadi kelompok target yang bisa tertular infeksi TBC. Nah, oleh karena itu perlu kita mengetahui pengetahuan seperti ini, ya. Nah, kemudian kasus lain lagi yang terkait dengan TBC, ternyata penderitanya juga sangat mudah terinfeksi.
terinfeksi HIV. HIV AIDS ya, HIV itu adalah suatu infeksi oleh virus juga. Jadi bahkan dikatakan bahwa TBC dan AIDS, HIV AIDS ini merupakan penyakit yang bersahabat, di mana ada penderita HIV AIDS, di dalam tubuhnya juga ada infeksi TBC. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ini menjadi kondisi TBC di Indonesia semakin berat. Nah, oleh karena itu, ayo penularan TBC terjadi, bagaimana pencegahan penularan ini harus dilakukan, dan bagaimana pengobatan yang baik juga harus dilakukan. Oke, lanjut ya. Insya Allah saya nggak banyak nih ibu-ibu ya, karena sudah waktunya juga sudah jam 11 lebih ya. Nah, kemudian ini yang penting barangkali kenapa materi ini diberikan pada kelompok lansia, karena ternyata sekitar 40% lebih ya penderita TBC di Indonesia itu berusia di atas 51 tahun. Nah, kalau tadi Dr. Faisal bilang bahwa kelompok lansia di Indonesia adalah usia 60 tahun, berarti apalagi yang lebih dari 51 tahun. Pasti akan dengan sangat mudah terinfeksi TBC. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama mencegah penularan ini. Ya. Dan ini dikatakan bahwa hampir semua penderita TBC itu tinggal bersama orang lain, ya, tidak tinggal sendiri, dan sekitar 75% punya pasangan. Artinya tinggal dalam keluarga. Bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa anaknya, bisa remaja, atau orang tuanya. Ya. Oke, kemudian inilah yang menyebabkan mengapa di Indonesia dikatakan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat TBC. Nah, kalau darurat, rumah sakit aja ada tempat darurat di mana di emergensi. Berarti harus segera ditangani. Kalau enggak akan menyebabkan kematian. Ya. Nah, darurat TBC yang terjadi dengan data itu akan berakibat fatal pada masyarakat Indonesia. Dengan kami, artinya dengan apa? kita data, harusnya mahasiswanya 12, Bu Rizda, sama, dari P2K 1. Terinfeksi dengan TBC. Nah, ini tentu saja menyebabkan alam Indonesia sudah tercemar dengan kuman TBC. Ya, kuman TBC penyebabnya kita sebut sebagai mikobakterium. Ya, kuman mikobakterium tuberkulosis. Ya. Nah, kemudian karena kondisinya darurat, maka pemerintah bertekad untuk mengakhiri TBC pada tahun 2030. Nah, pencanangan ini sebetulnya 2018. Tapi pada tahun 2019 kita dapat hadiah dari Allah, COVID-19. Nah, semakin memperburuk kondisi TBC yang ada. Namun demikian, nggak boleh putus asa. Penderita TBC harus kuat. Harus punya keyakinan bahwa bisa disembuhkan kalau minum obat teratur sampai tuntas, ya. Nah, kemudian ya, kita menunggu dulu anggapan bahwa TB itu merupakan penyakit keturunan, ya. Ada juga yang mengatakan penyakit kutukan. Ada juga yang mengatakan bahwa TBC itu penyakit magic diguna-guna. Padahal bukan. Ya, TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman, ya, bukan virus tetapi bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Ya. Nah, penyakit ini dapat menyerang semua orang, sama seperti COVID-19. Laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, apalagi lansia. Ya. Jadi semua bisa terinfeksi TBC. Nah, sebagian besar penyakit TBC tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizda, infeksi ini akan menyerang saluran napas, terutama paru-paru. Tetapi TBC bisa menyebar, menginfeksi bagian lain dalam tubuh kita, yaitu tulang, kelenjar kulit, kelenjar, dan kulit. Ya. Jadi banyak tempat yang akan
diserang oleh kuman TBC ini apabila seseorang sudah terinfeksi TBC paru. Ya. Namun tidak boleh berputus asa karena TBC bisa disembuhkan dan obatnya sudah ada. Tinggal tergantung kepada penderita, ya, gantung pada pasien mau sembuh atau tidak. Kalau mau sembuh harus mau minum obat teratur sampai tuntas. Dengan berbagai efek samping yang muncul, kita harus sabar. Tentu saja butuh orang pendamping yang selalu bisa mengingatkan, ya, menasehati bahwa ayo minum terus obat sampai sembuh. Ya. Tapi kalau tidak diminum obatnya teratur sampai tuntas, tentu saja akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, infeksi TBC bisa berkembang jadi TBC yang kebal obat, atau bahkan orangnya bisa tidak kuat akhirnya meninggal. Walaupun masalah mati adalah urusan Allah, tetapi kita disuruh oleh Allah ikhtiar, ya, untuk bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita dengan pertolongan Allah tentu saja. Apalagi sudah ada obatnya, ya, tinggal kemauan dari pasien apakah mau sembuh atau tidak, ya. Demikian. Nah, kemudian tadi sebetulnya sudah disinggung, bagaimana sih kok TBC bisa sampai menyebar luas di Indonesia? Tadi sudah disampaikan juga bahwa penularannya sangat mudah. Penularannya terjadi dari penderita TBC ketika berbicara, ketika batuk, ketika bersin. Jadi seiring bersama dengan aktivitas bicara, batuk, dan bersin, kuman-kuman itu akan keluar melalui percikan dahak, ya. Dan kuman-kuman itu akan mencemari lingkungan di dalam rumah. Apalagi kalau orang tersebut berludah di sembarang tempat di rumah, misalnya pakai wadah tempolong atau di tempat sampah yang tidak tertutup, ya. Nah, ini akan kuman-kuman ini akan naik ke udara, mencemari udara sehingga orang-orang yang tinggal bersamanya itu akan mudah terinfeksi, ya. Akan mudah terinfeksi. Tentu saja kita tidak ingin ini terjadi, apalagi kalau ada anak kecil, ibu hamil, lansia, ya, orang yang sakit diabetes, orang yang sakit jantung, sakit HIV, ini akan menjadi kelompok-kelompok yang mudah tertular oleh TBC. Ya. Jadi penularannya sangat mudah sekali. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, sebetulnya kuman TBC ini memang betul pada rumah yang ada penderita TBC yang tidak menggunakan masker, tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Yeni bahwa salah satu cara mencegah penularan penderita penyakit infeksi paru, baik batuk, baik TBC maupun COVID-19, itu menggunakan masker. Nah, penderita TBC wajib menggunakan masker. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang, tidak hanya penderita TBC yang menggunakan masker. Maaf. Tapi semua, kita semua diminta menggunakan masker apabila kita beraktivitas di luar. Apalagi kalau di dalam rumah ada penderita TBC. Ya. Ini kuman ini, kalau di dalam rumah ada penderita TBC tidak menggunakan masker, di mana kuman bertambah, ya, ketika penderita berbicara, batuk, bersin, itu kuman akan bertambah terus di dalam rumah sampai akhirnya mungkin kuman itu akan tahan lama, ya, apalagi rumah itu tidak pernah dibuka jendelanya, ya, tidak ada pergantian udara. Karena apa? Karena ternyata sinar matahari bisa membunuh kuman tersebut, ya. Kuman TBC hanya mati dengan sinar matahari, ya, dan obat tentu saja. Kuman TBC akan mati dengan sinar matahari. Kita bersyukur ibu-ibu dan bapak-bapak. Kuman apa namanya? Sinar matahari kita bersinar sepanjang hari, ya, hampir 12 jam sehari. Ini manfaatnya kita manfaatkan dengan baik. Buka jendela, buka pintu, berikan ventilasi di dalam rumah agar sinar matahari masuk. Jadi kalau ada kuman-kuman yang ada di dalam rumah itu segera mati dengan sinar matahari, ya. Karena ini coba ada yang menghitung nih peneliti, ketika seorang penderita TBC bicara itu ada sekitar 200 kuman yang keluar ketika dia berbicara. Bayangkan kalau dia berbicara beberapa, ya pastilah namanya kita hidup bersama pasti berbicara banyak-banyak kali, ya, nggak cuma 1-2 kali.
Nah, ini akan tercemar lingkungan di rumah. Apalagi kemudian dia batuk. Ribuan yang keluar bersama batuknya. Dan ketika dia bersin, sampai 1 juta yang keluar. Ya? Makanya kalau kita umat Islam, ketika ada yang bersin, orang yang bersin akan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kumannya keluar dari dalam tubuhnya. Sampai jumlahnya 1 juta. Nah, kalau ini tidak ada sinar matahari, tentu saja kuman-kuman ini akan terus mencemari lingkungan udara yang ada di dalam rumah. Dan ini akan memberikan risiko mudahnya tertular kepada orang lain. Ya. Jadi ini perlu ibu, bapak dan ibu ketahui. Ya. Kemudian, nah, kalau kuman tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang, ya, misalnya ada penderita, kemudian mencemari lingkungan, kemudian kumannya menularkan kepada orang lain. Ada orang yang kuat terhadap kuman tersebut, orang itu sehat, punya daya tahan tubuh yang baik, sama seperti COVID juga begitu, ya. Daya tahan tubuhnya bagus, ketika kuman masuk, kuman tersebut dilawan dengan baik. Akhirnya kuman tersebut keluar dari dalam tubuh, mati, ya, tidak terjadi infeksi. Tetapi pada orang-orang tertentu di mana daya tahan tubuhnya tidak cukup baik, ketika kuman itu masuk ke dalam tubuh, tubuhnya nggak mampu merespons. Seperti misalnya pada kelompok lansia, tadi kan disebutkan oleh Dr. Faisal. Kelompok lansia ini daya tahan tubuhnya sudah rendah karena sel-sel untuk melawan kuman itu jumlahnya sudah sedikit. Nah, kelompok ini akan menjadi target dari kuman tersebut. Ya, nah kalau kuman tersebut masuk ke dalam tubuh, tidak bisa dilawan oleh tubuh, akhirnya kuman tersebut memilih tempat di mana? Di dalam paru-paru. Ya, di situ dia akan berkembang biak dalam kurun waktu tertentu, timbullah gejala-gejala yang menuju ke arah infeksi TBC. Ya, nah kalau itu tidak segera diobati, maka kuman akan menjadi banyak, akhirnya terjadilah kerusakan paru. Makanya ada yang bilang paru-parunya bisa bolong, ya. Nah, kalau pada tahap infeksi awal, ya, infeksi awal-awal infeksi ada gejala batuk, ya, kemudian keringat malam berlebihan, demam. Nah, itu gejala yang khas dari TBC. Batuk lebih dari 2 minggu. Ditambah gejala lain. Gejala lainnya apa? Tidak nafsu makan, ya, badan lemes, meriang, ada keringat malam. Nah, ini harus segera periksa. Kalau diperiksa, kemudian diperiksa dahaknya, dinyatakan positif TBC, lalu diberikan obat, ikuti aturan pengobatannya. Insya Allah sembuh. Ya. Tapi kalau tidak diobati, ini akan berakibat fatal. Ya. Nah, ini perjalanannya. Jadi, untuk kelompok anak muda, orang yang belum lansia, harus terus meningkatkan daya tahan tubuh. Agar apa? Agar infeksi TBC tidak bisa terjadi di dalam tubuh. Tapi untuk kelompok yang memang daya tahan tubuhnya sudah rendah, ini harus kita jaga. Jangan sampai terinfeksi. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini diulang kembali. Sudah disebutkan sebetulnya tadi. Jadi kelompok-kelompok yang mudah tertular adalah keluarga, tetangga yang tinggal berdekatan dengan penderita TBC. Karena kan kita adalah masyarakat yang senang berkumpul, ya, tetapi dengan kondisi COVID ini Allah sebetulnya mengingatkan kepada kita, ya. Sebetulnya sejak sebelum ada COVID, ya, TBC sudah mengingatkan kepada kita, jangan bergerombol. Ya, karena kita tidak tahu kalau bergerombol itu ada seorang penderita TBC tanpa gejala, ya. Nah, ini orang lain yang punya kelompok mudah tertular akan bisa tertular. Seperti misalnya lansia bergerombol dengan anak-anak muda, ya, ngobrol-ngobrol, atau ada ibu hamil, anak-anak. Nah, ini bisa tertular, ya. Jadi kita sekarang sudah dengan kondisinya normal, artinya dengan adaptasi yang baru, kurangi atau hindari bergerombol dalam kurun waktu yang lama atau jarak yang berdekatan. Hindari, karena apa? Selain bisa tertular COVID, TBC juga masih menjadi masalah buat kita, ya. Oke, kemudian,
Nah, ini gejalanya. Seperti apa gejalanya? Jadi ada gejala utama penderita TBC, bisa kita lihat. Saya batuk-batuknya sering ya, berdahak lagi. Kayaknya udah lama deh. Kayaknya minggu kemarin udah batuk, sekarang udah masuk 2 minggu, belum sembuh. Nah, kita harus peduli. Jangan dibiarkan, jangan dijauhi. Peduli, ajak untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Boleh kita tanyakan, ada gejala tambahan misalnya. Gimana nafsu makannya? Ya, nafsu makan enggak? Suka lemes enggak? Atau malam-malam suka berkeringat enggak? Ya, berkeringat berlebihan seperti orang mandi. Ya, ada sesak nafas tidak? Ya, karena gejala COVID juga hampir sama. Ya, hampir sama. Nah, ini karena penyakit-penyakit infeksi saluran nafas yang menyerang paru-paru. Ya. Untuk TBC, gejalanya sebetulnya jelas. Ya. Tetapi dengan adanya COVID, kita menjadi tidak menjadi ragu-ragu untuk hal ini. Yang bisa menyatakan bahwa seseorang menderita TBC atau COVID adalah dokter. Jadi kita sebagai orang yang tinggal dekat dengan orang yang terduga TBC, kita wajib punya kepedulian untuk mengajak orang tersebut periksa ke dokter. Agar apa? Agar penularan tidak bisa terjadi secara luas, ya. Dan kita juga diminta untuk terus menggunakan masker, ya, setelah terjadinya infeksi COVID ini, ya. Jadi itu apa namanya gejalanya. Nah, kalau sudah tahu gejalanya, cara penularannya, tentu saja kita baru bisa memahami, oh, berarti saya untuk tidak tertular penyakit infeksi ini harus membatasi diri, ya. Jadi pertama, untuk penderita maupun yang tidak ada gejala, tidak boleh berludah di sembarang tempat. Karena ludah merupakan sumber infeksi, ya. Untuk TBC, ludah yang mengandung kuman atau bakteri TBC itu akan bisa mencemari udara sampai beberapa waktu, ya. Kemudian tutup mulut saat batuk atau bersin, bisa gunakan masker, bisa juga tutup dengan tangan, tapi setelah itu cuci tangan yang bersih atau gunakan lekuk tangan bagian dalam, ya. Jadi kita harus berusaha ingat bahwa ketika mau batuk, mau bersin, gunakan penutup. Buang penutupnya kalau tidak bisa, kalau sudah kotor, ya. Kemudian buka jendela, pintu, ventilasi setiap hari agar sinar matahari masuk dan udara berganti menjadi bersih. Ini untuk membunuh sisa kuman-kuman yang ada mencemari lingkungan rumah, ya. Kemudian yang paling penting sekarang adalah gunakan masker. Masker sekarang tidak hanya pada yang sakit, tapi juga yang sehat juga perlu menggunakan masker, ya. Apalagi kalau di rumah ada penderita TBC. Dan yang terakhir adalah rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Karena ternyata sabun itu bisa membunuh kuman, baik itu virus maupun bakteri. Jadi kuman-kuman TBC juga bisa mati karena zat-zat kimia yang ada pada sabun, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini cara mencegahnya. Mungkin tadi sudah ada beberapa yang disampaikan dengan Dr. Yeni, kita mengulang saja, ya. Nah, akhirnya kita bisa sebetulnya bersama-sama mencegah penularan TBC, ya. Kita harus mau karena kita cinta Indonesia. Kita tidak mau berita Indonesia urutan ketiga itu terus berlanjut menyebar ke seluruh dunia, ya. Kita ingin angka itu turun, ya. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama kita pelajari TBC, sudah paham, kita cegah, kita rubah perilaku kita, ya. Gunakan masker. Masker ternyata merupakan alat yang ampuh untuk penyebaran penyakit maupun penularan penyakit, ya. Kemudian, nah ini di mana-mana orang juga sudah menggunakan masker. Ini gambar dari cara atau etika batuk kalau kita tidak menggunakan masker atau tidak punya tisu. Jadi kita gunakan lipatan tangan sebelah dalam. Bersin kan kadang-kadang spontanitas, kita nggak siap. Nah, gunakan lekuk tangan sebelah dalam, ya, baru kita bersin, ya. Kemudian
Ya, ini ada pesannya bahwa tuberkulosis atau TBC bisa disembuhkan. Syaratnya apa? Periksakan, minum obat dengan tuntas, kemudian datang terus ke layanan kesehatan. Karena untuk TBC, pemerintah sudah menjamin pemeriksaannya gratis, pengobatannya juga gratis. Dan semua sudah difasilitasi. Tidak ada kata tidak bisa sembuh atau tidak mau sembuh. Semua sudah difasilitasi. Jadi ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat ada kenalan, ada saudara, ada tetangga yang memiliki gejala batuk lebih dari 2 minggu, bahkan sekarang ada yang bilang batuk 3 hari, udahlah lebih baik periksa. Ya, karena khawatir sudah ada kuman TBC. Karena apa? Karena melihat peta Indonesia tadi yang sudah merah dari Sabang sampai Merauke. Jadi diduga kuman TBC sudah mencemari seluruh bumi Indonesia. Nah, ini akan menjadi penting buat orang-orang yang ada gejala batuk untuk diajak periksa ke pelayanan kesehatan. Ya. Jadi demikianlah, ayo kita sama-sama melakukan sesuatu untuk tuberkulosis agar angka ini turun di Indonesia. Syukur alhamdulillah bisa berakhir kuman TBC ini. Ya, jadi semua tergantung kepada kita, mau atau tidak. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, demikianlah paparan saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mungkin kita tanya ke moderator apakah masih ada waktu untuk diskusi, karena juga sudah siang. Silahkan, kami masih menunggu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Daru. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Oke, ya. Sambil menunggu pertanyaan ya, saya ingin menyampaikan terima kasih pertama kepada Ibu Winta sebagai Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Sumur Batu yang telah mengkoordinasi kegiatan ini bersama dengan Pak Jonas dari RPTRA Mutiara Sumur Batu. Namun Bu Winta berhalangan hadir karena anaknya sedang sakit ya. Jadi saya juga mohon pada Ibu dan Bapak yang ada pada hari ini, kita doakan mudah-mudahan putranya Bu Winta segera diangkat penyakitnya dan bisa sembuh ya. Kemudian kepada Pak Jonas, terima kasih sudah mengkoordinir kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, kebanyakan kader kesehatan atau masyarakat atau yang lainnya. Terima kasih kami ucapkan ya sudah bergabung. Insya Allah kita bisa bergabung lagi pada kesempatan yang akan datang ya. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan ya. Jadi kegiatan yang disampaikan oleh moderator di awal bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan ada beberapa bulan lalu sebelum COVID pandemik, kami sudah akan melakukannya di bulan-bulan Januari kalau tidak salah, tetapi kemudian ada COVID pada bulan Februari Maret ya, sehingga kegiatan ini tertunda, baru bisa dilaksanakan secara virtual. Namun walaupun demikian, walaupun secara virtual, kita sudah berkenalan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi pada kesempatan lain, mudah-mudahan nih Mas Jonas ya bisa kita melakukan kegiatan serupa dengan topik yang berbeda yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Demikian ya. Itu dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Silakan ya. Mbak. Terima kasih Bu Daru. Ini ada tanggapan dari Pak Jonas, Bu, rata-rata kader Dasawisma dan PKK serta pengelola RPTRA. Iya, dan baik. Oh, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Pak Jonas. Ya, silakan pertanyaannya kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu persilahkan. Karena kita di akhir post-testnya sudah mulai jalan ya. Sudah saya kirimkan. Oh, masih ya. Ada beberapa yang belum mengisi. Bapak Ibu sambil menunggu kalau ada pertanyaan silakan langsung. Semua sel asing, ya, sel asing itu adalah sisa bakteri. Ini Ibu Lestari ingin ada yang ditanyakan Bu?
Oke. Masih gangguan suara kayaknya, jaringannya masih belum lancar. Oke, Bapak Ibu, kita sambil menunggu. Di awal tadi kita sudah mengadakan pretest. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Daru, pemaparan materinya sangat luar biasa sekali. Sama-sama, Mbak El. Jadi kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu kalau ada sharing, sharing juga dipersilahkan di sesi terakhir ini. Jadi nanti bisa ditanggapi oleh Ibu Daru, Dr. Yeni, dan juga ada Dr. Rika juga di sini. Iya. Yang yang sangat aktif di grup chat, yang membalas chat Bapak Ibu, Dr. Rika. Ya, baik. Ya. Kalau di Sumur Batu, kader TBC ada tidak, Bu? Pak Jonas barangkali tahu. Untuk kader TBC di Sumur Batu, Kelurahan Sumur Batu ada tidak, Pak? Langsung aja, Pak. Ada, Bu. Setahu saya dulu ya. Dua orang. Dua orang. Sekarang masih aktif ya, Bu? Masih, cuman kerjasama dengan TBRC-nya kayaknya udah enggak deh. Oh, gitu. Dari RW 7, Ibu Nung Nuryati. Dari RW 6, Ibu Eri Samsini. Iya, karena kan... Itu semacam ada kayak kontrak dengan Yarsi. Iya, iya, baik. Karena Sumur Batu itu masuk Jakarta apa, Bu? Jakarta... Pusat, ya? Bu. Pusat. Ya. Kemayoran. Oh iya, Kemayoran ya, Kemayoran. Oh, sebenarnya padahal... di sini ada deh Ibu Eri Samsini ada di sini ikut juga beliau. Iya. Ya kader TV. Di RW 2 ada, Bu. Ada di RW 2 ya. RW 2 siapa ya? Ada di RW 2 itu, Bu. Masih dia, Bu. Oh iya ya. Masih sih kami masih apa namanya? Masih melakukan kegiatan ya untuk pencarian penderita baru TBC sampai saat ini termasuk juga kelurahan Kemayoran ya. Jadi memang dari Kemayoran nggak banyak memang orangnya, tetapi saya lupa juga namanya siapa ya. Ada catatannya ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kader kesehatan kan juga ada ya Bu ya di sini ya. Ini materi ini bisa sampai kemudian bisa memberikan minimal keluarga bisa di apa namanya bisa disosialisasikan, bisa di-share bahwa kita sekarang memang sedang gencar menekan angka kejadian TBC yang penularannya sangat mudah ya. Baik Ibu-ibu silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Saya dari RW 1 RT 11. Iya. Ada warga saya yang kena TBC, Bu, udah 2 bulan berjalan berobat. Lalu? Iya, Ibu. Ya keluhannya apa? Ya sekarang tuh menurun timbangannya. Oke, okay. Obatnya terus diminum atau putus? Obatnya diminum terus, Bu. Ini sekarang lagi sama anaknya saya, Bu. Oh, gitu. Dikonsulkan ke dokter, ke pusat ya. Kesehatan ya, Bu, ya. Karena ya, ya. Apa? Karena apapun yang terjadi pada penderita TBC itu menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang ini, ya. Minum obatnya sudah 2 bulan, ya. Iya, sudah 2 bulan. Iya, harusnya kalau sudah 2 bulan biasanya pasien sudah enak tuh, sudah merasa sehat, sudah gemuk. Nah, biasanya terus males minum obat, dianggapnya sudah sembuh. Padahal sebetulnya 2 bulan belum mati kumannya. Misal, nah kalau dia putus obat 1 hari itu nggak apa-apa, lanjutkan lagi. Tapi kalau sampai berhari-hari, seminggu nggak bisa lagi minum obat yang pertama itu. Harus ya, Bu, ya. Iya, harus diganti obatnya dengan yang lebih kuat. Caranya bagaimana? Harus konsul ke dokter, harus datang ke dokter, lalu dilakukan pemeriksaan kembali, dan diulang obatnya. Jadi panjang waktunya, yang tadinya 6 bulan, jadi 2 tahun. Karena dianggap... Itu jadi 2 tahun kalau misalkan nggak itu. Kalau putus obat, ya kalau putus, makanya tidak boleh putus obat. Nah ini yang mendampingi minum obat siapa, Bu? Yang mendampingi bulan pertama merah, lain kuning,
bilang obat yang kedua bulan ini begini obat. Iya, betul. Ya, dilanjutkan saja, nggak boleh berhenti. Sudah betul ya, itu, Bu. Sama seperti ini. Iya, itu sudah habis kan? Sudah habis, biasanya kondisinya sudah baik, diganti obat yang lanjutan, ya. Yang lanjutan ini harus selesai, nggak boleh nggak selesai. Jadi harus habis, ya. Apapun keadaannya harus dilaporkan. Yang mengawasi minum obat siapa, Bu? Yang mengawasi minum obat? Ibunya. Oh, ibunya. Nah, itu yang mengawasi minum obat itu harus betul-betul apa namanya ya, punya keinginan yang kuat agar penderita atau pasien sembuh minum obat. Kalau tidak bisa dikendalikan, harus minta bantuan pihak rumah sakit ya atau pihak puskesmas ya, diberikan pengertian yang kuat ya, disayanglah gitu bahwa ini loh bisa sembuh, harus sabar ya, dan daya tahan tubuhnya harus baik. Satu lagi Bu yang saya tanyakan Bu, warga saya ada yang kena autoimun udah kena lupus lagi sekarang udah positif, gimana tuh Bu cara ininya ya, tetap harus konsultasi ke dokter ya, karena memang lupus itu kan suatu keadaan di mana daya tahan tubuh seseorang menurun juga ya, karena penyakit itu sangat drastis Bu menurunnya, saya sedih ngelihatnya Bu ya, karena kondisi seperti itu penyakit-penyakit infeksi lain bisa mudah tertular gitu. Nah, oleh karena itu harus ke konsultasi ke dokter, tidak bisa dibiarkan karena kan kita orang awam. Yang tahu adalah dokter. Jadi kita harus bawa ke dokter, dibujuk agar ketahuan penyakitnya, bagaimana penyembuhannya ya. Jadi ini kebiasaan masyarakat kita kalau sakit belum parah padahal harusnya sudah merubah ke perilaku itu kita. Kita harus sudah dengan adaptasi baru. Jadi dengan kondisi yang tidak normal, misalnya ada batuk-batuk sedikit, harus segera kita konsul ke dokter. Harus segera melakukan pemeriksaan, lalu segera diberikan obat. Karena kalau sudah menjadi lanjut penyakitnya, akan menjadi sulit pengobatannya. Kita yang melihat hanya, aduh kasihan, tapi nggak bisa apa-apa. Karena kita orang awam, bukan dokter. Ya. Itu ya Ibu ya, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, silakan siapa lagi? Iya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu Daru dan Bu Dida. Semoga menjawab ya Bu. Ya, baik. Ah, waktunya sudah ini nih Mbak El ya. Waktunya sudah. Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan silakan di drop di chat. Kita masih membaca sambil kita mengisi post-test. Jadi post-test ini tujuannya, di awal Bapak-Ibu sudah mengisi pre-test, jadi kita ingin tahu dulu pengetahuan Bapak-Ibu sebelum diberikan materi seperti apa. Nah, saat ini kita kan sudah diberikan beberapa materi dari narasumber ya, Bapak-Ibu. Pasti pengetahuannya sudah meningkat. Lalu sudah ada yang mencatat juga. Tadi saya perhatikan juga Ibu-Ibu ada yang mencatat. Nah, sekarang kita mengisi post-test. Jadi post-testnya saya sudah lampirkan di kolom chat seperti yang tadi. Bapak Ibu silakan dilihat. Di mana nih lihat chatnya nih? Di chat. Nah, ada TBC post. Nah, silakan Bapak Ibu klik TBC post. Bentar. Nah, ada satu lagi link yang isinya bit.ly/sumurbatu, itu isinya adalah sertifikat Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini. Lihat pertanyaan ada di kolom chat, tinggal klik. Caranya sama seperti yang tadi pagi. Yang mana chat? Ini chat. Yang mana? Ini chat. Terus ini tuh, ini mau di kolom chat. Ya. Ya, yang ya, ada sumur batu itu ada isinya adalah sertifikat. Kalau yang TBC pos itu isinya post test. Oh iya, iya Bu. Silakan Bapak Ibu jika ada kendala untuk mengakses post test silakan, nanti saya bantu dari sini. Silakan Bapak Ibu.
Terus diisi juga poster untuk menilai pemasaran kita setelah mendapatkan materi dari misalnya kita lagi mengetahui seperti ini. Isi kali ya. Ya, silakan langsung diklik saja. Oh, ini nih nama. Ini nama yang ditulis apa? Post-test evaluasi pengetahuan sikap dan perilaku terhadap TBC di masa COVID-19. Ini nih, Neng. Lihat sini, Neng. Ini yang isi, Neng. Lepas dulu aku diisi dulu itunya. Silakan Bapak Ibu diisi. Bu, ini sampai yang diisi namanya nama yang sakit apa nama Didah? Nama Ibu, Bu. Nama Ibu Didah. Oh, gitu. Ya, ya. Bu. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Dari awal ada Dr. Denny, kemudian ada Dr. Faisal, ada Dr. Yeni, kemudian ada Ibu Rizda dan Ibu Daru. Terima kasih atas pemaparan Bapak Ibu pada hari ini. 12. Dan juga kepada Ibu Himi, terima kasih atas supportnya, atas pelaksanaan kegiatan webinar kita hari ini. Ternyata banyak anggota yang tinggal serumah, termasuk Anda, Bapak, Mama, Ibu, Putri, Adam. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi nomor handphonenya. Itu nanti akan kita gunakan untuk pengisian pengganti kuota pulsa. Betul, mengikuti pelatihan ini, pernyataan yang benar mengenai TBC adalah TBC adalah penyakit tukar. Neng. Sini sayang. TBC adalah penyakit yang menular. Menular apa kutukan apa keturunan? Tidak ada keturunannya. Menular. Terus setelah mengikuti pelatihan ini penyakit yang benar menular disebabkan oleh kuman. Kuman. Terus setelah mengikuti pelatihan ini, menurut Anda gejala TBC adalah batuk-batuk lebih dari 2 minggu, batuk pilek dan sesak. Kalau ada pertanyaan, silahkan Ibu-ibu. Angkat tangan. Ini nama. Nama artinya nama. Saya share lagi. Balik lagi itu. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan pretest tadi, tapi ini jawabannya sesuai dengan pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti webinar kita hari ini. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, Bapak Ibu. Ini kalau pretest tadi sebelum diberikan materi, kalau posttest telah diberikan materi. Angkat tangan. Lawan dulu nih jagoan jumbel. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan.
Terima kasih Bu Nurul Setiwati, Ibu Putut, dan Ibu Noviah sudah masuk jawabannya. Jangan lupa tanggal 8 Agustus kita party. Halo? Halo? Ya, Ibu. Bu, saya punya kan tadi antara gejala TBS SD antara batu dahaga sama batu kering, bedanya apa sih Bu? Oke, kita panggil narasumber kita ya, Ibu Daru masih bergabung? Ya, Dokter Rika ada nggak Dokter Rika? Dokter Rika? Ya ada. Oh ya. Dokter Rika, monggo. Yo, jadi beda antara apa batuk kering sama batuk berdahak itu namanya juga beda Bu. Jadi kalau batuk kering, jadi kalau kita mengeluarkan ininya apa dahaknya tidak ada. Jadi benar-benar tidak ada dahaknya. Tetapi kalau batuk berdahak itu ada dahaknya. Nah biasanya kalau untuk dokter dahaknya itu juga sebagai apa? Sampel untuk menentukan ini kemungkinan dahaknya ini penyebabnya apa ya, tapi baru kemungkinan. Seperti contohnya tadi Bunda Ru bilang, kalau untuk TBC biasanya dahaknya ada berwarna kemerahan. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk yang alergi, biasanya ya dahaknya itu warnanya putih. Ya. Kemudian kalau terinfeksi kuman yang lain, biasanya dahaknya itu warnanya kekuningan atau kehijauan. Jadi dahak ini juga sangat penting untuk dokter nanti memperkirakan. Seperti itu Ibu. Jadi kalau antara kering apa dahak itu belum tentu dia TBC apa enggak. Kalau dahak kan semacam contohnya kayak alergi itu kering itu ada jalan itu untuk memastikan apakah pasien ini terkena TBC atau tidak, yang kita periksa adalah sputumnya, ya, dahaknya. Jadi memang harus diperiksa. Jadi kalau untuk batuk kering kan berarti nggak ada dahaknya, agak susah untuk memeriksanya, ya. Jadi sedangkan untuk memastikan dia terkena TBC atau tidak, yaitu kita memeriksakan adalah sputum dahaknya, seperti itu Bu. Bunda Ru ada yang mau menambahkan? Cukup Dokter Rika. Cukup. Ya, terima kasih Dokter Rika. Semoga menjawab ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kita masih menunggu hasil post test dari Bapak Ibu. Masih dibuka kesempatan kalau masih ada pertanyaan. Belum dijawab. Kalau ibu-ibu masih ada pertanyaan, masih bisa ditanyakan. Apa ada pertanyaan Bapak-Ibu mengenai pengisian post-testnya dan mengakses sertifikat? Jadi kalau Bapak-Ibu ingin mendapatkan sertifikat, silakan akses link sertifikat. Tinggal diklik, nanti akan masuk ke folder yang berisi sertifikat Bapak-Ibu semua. Oke, kita masih menunggu. Terima kasih.
Ini untuk post-testnya. Weh. Gas. Terus ambil aja tolong. Gue lagi. Berapa nih? 18. Terima kasih Ibu Santi sudah masuk. Ibu Santi, kemudian Bapak Jonas, kemudian Bapak Roni, terima kasih. Kami masih menunggu 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Karena sudah siang ya Bapak Ibu ya, dan hari Sabtu mungkin ada yang memiliki kegiatan lain setelah ini. Terima kasih Pak Roni sudah mengisi. Terima kasih Bu Tina Komalasari. Jika ada kesulitan, Bapak Ibu silakan bertanya. Nanti akan saya bantu dari sini. Oke, terima kasih Bu Saliha, Ibu Suhardatin Manaf, Ibu Sinta Lusianti, dan Ibu Didah sudah masuk. Sudah masuk juga Ibu Eka Hastuti, kemudian Ibu Salmi Nazir. Terima kasih, Bu. Ibu Salmi. Sebelum kita tutup acara, sebelumnya kami ingin berterima kasih dulu kepada Bapak Ibu panitia pelaksana kegiatan hari ini, juga dari RPetra ada Bapak Jonas. Sertifikatnya bidang sumur batu, Pak. Ya, Ibu, untuk akses sertifikat yang ada sumur batunya. Ya, terus diapain? Bisa di-download, Bu. Jadi, oh ya. Ada tanda panah ke bawah. Udah. Apa?
Tanda panah ke bawah. Tolongin apa, Pak? Ya, sertifikat gimana, Bu? Gak bisa. Kok bilang lagi, Bu? Oke. Saya coba share screen ya. Nah, kalau ibu-ibu klik yang tadi, dia akan masuk ke sini, ke bit.ly Sumur Batu. Akan masuk ke sini, sebentar. Mei kembali. Yang baru itu. Wih, jangan itu ambil. Coba ambil sini, ambil berapa? Yang balon itu harganya 1000 kan? Ah, balon-balon itu. Yang gede, 2000. Yang kecil. Yang mana sih? Yang kecil itu nih. Air. Oh, 1000-an satu. Ini gak ngilang. Maaf Ibu moderator, untuk ya, sertifikatnya apakah masih ada yang kurang karena nama-nama pengelola Air Petra-nya belum ada semua? Iya, nanti menyusul, Pak. Oke deh. Kasih Ibu. Iya, nanti menyusul akan dimasukkan ke sini. Siap. Nah, ini sertifikatnya. Bapak Ibu bisa dilihat nama-nama. Kalau seandainya nama Bapak Ibu belum masuk ke sini, saya minta bantuan Pak Jonas untuk mendatanya. Nanti kita akan buatkan sertifikat dan kita masukkan ke folder ini. Seperti itu. Baik, untuk teman-teman dari Universitas Yarsi yang ikut bergabung di sini, nanti sertifikatnya disusulkan. Ya, Mbak Elvi ya. Iya, betul Ibu. Karena kan datanya baru masuk ya. Seperti Dr. Salmi tadi belum ada di sini, jadi nanti kita susulkan. Bu Sari, ya. Ibu Dewi Darmawati, kemudian tadi ada beberapa juga teman-teman yang bergabung. Nanti disusulkan setelah kegiatan ini kami buatkan. Ya, insya Allah setelah kegiatan, kita akan masukkan sertifikatnya. Belum bisa nih. Iya. Belum dok. Ada sertifikatnya. Ya. Nanti disusulkan ya, dok. Dokter Salmi disusulkan dok. Oh iya. Ya, jadi ini khusus untuk yang responden Sumur Batu dan juga Epetra, apa namanya, panitia dari Epetranya, dok. Oh iya, terima kasih. Ya, ya. Saya masih, kita masih menunggu Bapak Ibu. Tidak ada namanya, Ibu. Kenapa, Ibu? Untuk sertifikat sudah ada namanya, nggak usah isi lagi gitu, Bu. Kalau sudah ada namanya, sertifikat Ibu sudah ada, berarti tidak usah diisi lagi. Oh, udah ada namanya, udah ya, saya. Iya, udah. Oke. Okay. Ada lagi Bapak Ibu yang namanya tidak ada, nanti minta bantuan Pak Jonas untuk mendata. Iya, sama-sama Ibu. Orang yang itu mengumpulkan poster itu sudah download. Poster baru 13 orang, Bu. Masih 13 orang lagi. Iya. Bapak dan Ibu, segera. Sudah siang. Berarti sudah masuk 17 orang ya, sekitar 17 orang lebih barangkali ya. Iya. Oke, Bu Putri sudah berhasil download sertifikatnya. Iya, Ibu, nanti silakan di-print. Karena kita pertemuannya virtual ya, Bapak Ibu. Harusnya sertifikatnya dalam bentuk printan, jadi mohon maaf. Karena sudah 12.14 dan sudah azan zuhur juga, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan pemaparan materi pada hari ini. Dan juga Bapak Ibu peserta kegiatan panitia dari Universitas Yarsi dan dari Air Petra Sumur Batu, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ke depannya kita bisa bertemu lagi di suasana yang lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Kita bisa bertemu langsung, berdiskusi langsung, sehingga tidak terjadi
gangguan koneksi seperti yang kita alami saat ini gitu. Ya, Bapak Ibu, kita tutup acara hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan Allah kesehatan dan keselamatan dan diridhoi. Kita tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan insya Allah ini akan berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, walaupun ada new normal ya Bapak Ibu, kita tetap harus memperhatikan aturan-aturan dan protokol kesehatan yang berlaku pada saat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu-ibu. Mohon